Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Puji Tuhan sehat yang mulia. Baik. Hari ini Majelis Hakim akan membacakan putusan. Keputusan sudah lengkap, jadi uh, kami tidak akan membacakan dakwaan, saksi maupun barang bukti, tetapi langsung ke pertimbangan unsur. putusan nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuanan yang Maha Esa, pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIKMH, tempat tanggal lahir baru umur 49 tahun tanggal lahir 9 Februari tahun 73 jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan sesuai KTP atau tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 429 Pancoran Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia. <tuh> Terdakwa Verdi Sambu SH, SK MH ditangkap pada tanggal 11 Agustus tahun 2022. Terdakwa Verdi Sambu SH, SK MH ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 12, Ag 12 Agustus hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Arman Hanis SH Dr. Sarmauli Simangunsong SH LLM, Berlian D Simbolon SSI, Bobi Rahman Manalu SH MH, Rasamala Aritonang, Chandra Jaya SH, Ahmad Suyudi SH Iriana, Anantah SH, Ahmad Rais Setiawan SH, Aldira Nurlita FN SH, Handayani SH, Yamini Kita Ahmadi SH, Manuel Simbolon SH, Yohanes Esa, Asman Risat, Ahmad Naufal Akram, M. Ziljian Suharto, Elsat Wirasah, Rehan Z. Nata Esa, dan Adisti Aprilian Maas Esa. Para advokat atau penasihat hukum pada kantor Hanis N. Hanis di, beralamat di Lipo Tamrin, lantai 3 MH Tamrin, Kapling 20, Jakarta 10350 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan nomor 705 garing SK garing HKM garing angka 10 Romawi garing 2022 tertanggal 13 Oktober 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 PITB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Penetapan Majelis Hakim penetapan majelis Hakim nomor 796 PITB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober ten tentang penetapan hari sidang berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan telah mendengar saksi-saksi ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan menyatakan telah terbukti, serasa dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik, menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya. Melanggar Pasal 49, junto Pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan ke 1 primer dan dakwaan ke 2 primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup, menyatakan barang bukti tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara yang lain. membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Menyata, satu, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SHSIKMH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer. <tuh> pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dua, Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo S.A. M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 Subsider. <tik> Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Tiga, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo S.A. M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 4 menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIKMH tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama subsidiar. Pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SHSI KMH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua primer. Pasal 233 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 6. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambu Esa KMH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidiar. Pasal 221 ayat 1 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tujuh, membebaskan terdakwa Ferdi Sambo SSMJK MH dari segala dakwaan, perkat TV atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Ferdi Sambo SJK MH dari segala tuntutan hukum, onsla, dan res vervolging. <tuh> Lapan, memulihkan nama baik dan hak terdakwa Ferdi Sambo SJK MH dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk mencabut atau melepaskan garis polisi, polis lain yang terpasang di rumah terdakwa Ferdi Sambo SHSK Jalan Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan melalui penuntut umum. 10. <tuh> memerintahkan penuntut untuk mengembalikan penuntut umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa Ferdi Sambo S.H. atas tidak-tidaknya kepada keluarga Ferdi Sambo S.H. barang bukti nomor huruf A sampai dengan O. 11. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa tetap Ferdi Sambo MH. 12 membebankan biaya perkara dalam tingkat peradilan kepada negara atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo MH mohon putusan yang seadil-adilnya Sakuet bunuh. Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Telah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer melanggar Pasal 340 junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Subsider melanggar Pasal 338 junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua. Pertama, primer melanggar pasal. perbuatan terdakwa Verdi Sambo SH SIKMH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar perbuatan terdakwa Verdi Sambo SH SIKMH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer perbuatan terdakwa Ferdi Sambo S.A. S.I.K.M.H. tersebut di atas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SHI KMH tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat 1 ke 2 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut. Satu, menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH untuk seluruhnya. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 bit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo Esa SIK MH tersebut di atas. <tuh> Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. 1. Satu, satu sak, saksi Samuel Huta Barat, 2. Saksi Rosti Simanjuntak, 3. Saksi Maharisa Rizki Huta Barat, 4. Saksi Fera Sim, Mareta Simanjuntak, 5. Saksi Kamarudin Simanjuntak Esa, 6. Saksi Yuni Artika Huta Barat, 7. Saksi Devianta Huta Barat, 8. Saksi Sangga Parulian Sianturi, 9. Saksi Rohani Simanjuntak, 10. Saksi Roslin... MK Simanjuntak. 11. Saksi Indrawanto Pasar Ibu AMK. 12. Saksi Novitan Sarinadea. 13. Saksi Daden Miftahul Haq. 14. Saksi Adan Romer. 15. Saksi Prayogi Iktara Wikaton. 16. Saksi Farhan Sabila. 17. Saksi Susi. 18. Saksi Dirianto alias Kodir. 19. Saksi Damianus Laba Koban alias Damson <tuh> 20 saksi Alfonsos Duluren 21 saksi Abdul Somad 22 saksi Marjuki 23 saksi Anita Amalia Dwi Agustin 24 saksi Raditya Adiasa, 25 saksi Isbah Askatilawah 26 saksi Nevin Aprilia 27 saksi Sahrul Ramadan 28 saksi Bimantara Jaya Diputro, 29 saksi Victor Kamang PH, 30 saksi Chong Yufung, 31 saksi Ridwan Erso Planet, 32 saksi Rifaizal Samuel, 33 saksi Danu Fajar Subekti, 34 saksi Sulap Abu SHMH, 35 saksi Martin Gabe, 36 saksi Arsad Daifa Gunawan, 37 saksi Endra Budi Argana, 38 saksi Teddy Rehendi, 39 saksi Reinhard Regen Mendy 40 saksi Agus Nurpatria, 40 saksi 41 saksi Hendra Kurniawan, 42 saksi Beni Ali, 43 saksi Cuk Putranto, 44 saksi Irfan puluh 45 saksi Susanto Haris, 46 saksi Arif Rahman Arifin, 47 saksi Baikuni Wibowo, 48 saksi Audi Pratomo, 49 saksi Linggom Parasian Siahaan, 50 saksi Ari Cahyanugraha, Nugraha, 51 saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, 52 saksi Riki Rizal Wibowo, 53 saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut dan keterangan saksi tersebut telah diambil sumpah sebelumnya di penyidik namun tidak hadir di persidangan yakni saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saking saksi Novianto Rifai, dan saksi Dr. Andeseno. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut. 1. Ahli Aji Febrianto Arosit, 2. Ahli Arif Sumirat ST, 3. Ahli Heri Prianto, 4. Ahli Vira Samia SSI M Biomed, 5. Ahli Irfan Rofik 6. Ahli Israjul Umam, 7. Ahli Farah Primadani Kauno, 8. Ahli Ade Firmansyah Sugiyarto, 9. Ahli Eko Wahyu Bintoro Esa, 10. Ahli Adi Setia, 11. Ahli Muhammad Mustofa, 12. Ahli Heri Prianto, 13 Ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani, 14 Ahli Doktor Alfi Sahari SHM Hum, dan 15 Dok, Ahli Dr. Effendi Saragi. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli-ahli yang meringankan di bawah sumpah keterangannya yaitu sebagai berikut. 1. Ahli, dok, ahli Mahrus Ali, 2. Ahli Profesor Dr. Elwi Danil SHMH, tiga ahli Profesor Dr. Muhammad Said Karim SHMH MSi. Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bagaimana terurai di berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. Sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bagaimana terurai dalam berita acara persidangan, dan untuk singkatnya, dianggap termuat dalam putusan ini? Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif. Maka Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Satu, Barang siapa? Menimbang bahwa Unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang yang sebagai subjek pidana subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B kuhab dan telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya Nomor register perkara PDM Strip 242 Jakarta Selatan, Garing 10, Garing 2022, yaitu terdakwa Ferdi Sambo, Esa, SIKMH. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwa karena penyakit menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa ini majelis hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukumnya yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, menurut majelis hakim, pembuktian mengenai hal tersebut inherent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa menurut memori penjela penjelasan memori van Tulehting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya. Willen and weten for verzeken van en gevolg. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menimbang bahwa menurut teori kehendak Wills teori dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menimbang bahwa dikaitkan dengan teori kehendak, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak suatu perbuatan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, atau akibat dari perbuatannya itu menjadi maksud dari yang dilakukannya perbuatan itu. Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut teori perkiraan, force telling teori telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan menyembahkakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan. Suatu perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain, unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara material. Karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara material, maka pembuktiannya adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dilihat dari... Keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa apabila urean di atas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan ini, maka didapati hal-hal sebagai berikut. <tuh> Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli malam, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dipanggil oleh korban Novriansa Yeswa Barat. Menyuruh saksi membantu korban untuk mengangkat Putri Candrawati ke lantai dua. Waktu itu saksi melihat saksi kuat dan saksi Susi yang sedang berdiri di dekat Putri Candrawati. Saksi melihat Putri Candrawati terbarang di sofa, terus korban mengatakan kepada saksi, "Ayo bantu cat." Tapi karena pada saat itu saksi melihat Putri menggerakkan tangan ke saksi, saksi langsung mengartikan kalau Putri Candrawati tidak mau diangkat sehingga saksi mundur dan saksi melihat korban Noviansah Yosua Tabarat mau mencoba mengangkat putri Chandrawati tapi ditepis oleh putri Chandrawati menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli sore korban mengatakan kepada saksi Richard kalau terdakwa berencana memberikan surprise untuk putri Chandrawati dan karena itu terdakwa memerintahkan korban untuk memesan kue dan tumpeng. Kemudian sore harinya saksi Daden Miftahul Haq dan korban pergi mengambil kue dan tumpeng serta kemudian pada tanggal eh, pada jam yang menunjukkan pukul 00, 00 dini hari tanggal 7 Juli dimulai perayaan anniversary pernikahan terdakwa dengan Putri Chandrawati tersebut dan saat itu berkumpul para ajudan dan ART terdakwa dan Putri Chandrawati. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang ini, Lumio ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Dafden Miftahul Haq, saksi Riki Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, selanjutnya saksi bernama <tuh> saksi bersama terdakwa pukul 5 berangkat menuju Yogyakarta, kemudian terbang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Terdakwa dijemput oleh saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Farhan Sabilah menuju kantor. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Susi dan keterangan Kuat Ma'ruf menyatakan tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17 di rumah terdakwa di Magelang hanya ada terdak, hanya ada mereka yakni Putri Chandrawati, korban Nofriansah Suahuta Barat, Sementara saksi Rijal Wibowo dan saksi Richard Eliezer sedang mengurus keperluan anak terdakwa di sekolah Taruna Nusantara Magelang. Menimbang bahwa selanjutnya sekira menjelang maghrib berdasarkan keterangan dari saksi kuat ma'ruf, ia melihat dari kaca korban, dari kaca korban ada di tangga posisi arah turun, terus saksi melihat korban seperti mengintip ngintip, saksi kagetin korban, saksi gedor kacanya, saksi teriak dan bilang, woi, tapi korban Nofriansah Yosua Utabarat malah lari naik turun tangga kayak ragu-ragu, kemudian mengendap-ngendap. Kemudian dia sempat kejar korban dengan menggunakan pisau, setelahnya saksi memerintahkan kepada Susi Lihat ibu, lihat ibu, saksi Susi langsung masuk ke kamar ibu. Sesaat kemudian saksi Susi menemukan Putri Candrawati dengan masih menggunakan pakaian lengkap. Terduduk di depan kamar mandi dengan mata terpejam. Kemudian saksi Susi memeluk Putri Candrawati sambil berteriak, Om Kuat, tolong ibu, tolong ibu. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf Naik dan membantu saksi Susi. Sesaat kemudian saksi Kuat melihat almarhum korban. Nofriansa mencoba naik dan saksi kuat Ma'ruf melarangnya untuk naik. Dan saksi dan korban menyampaikan, Om bisa saya jelaskan, Menimbang bahwa kemudian saksi kuat ma'ruf dan saksi susi membawa Putri Chandrawati istirahat ke tempat tidur dan Putri Chandrawati meminta saksi susi untuk menghubungi saksi Rizal Wibuk Riki Rizal atau saksi Richard Eliezer. Selanjutnya saksi kuat ma'ruf menjelaskan di persidangan bahwa ia menyampaikan kepada Putri Chandrawati ini harus dilaporkan kepada Bapak Bu supaya tidak menjadi duri dalam daging, supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga Ibu. Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer menerangkan pada waktu menunggu guru sekolah anak terdakwa di alun-alun ditelepon oleh Putri Chandrawati sambil menangis dan mengatakan, "Kamu di mana, Dek? Kamu di mana?" <tuh> di mana saksi Ricky Rizal balik sekarang? Mana saksi Rizal Wibowo? Balik sekarang, balik sekarang. Demikian suara saksi Putri Chandrawati dalam telepon menyuruh balik dan saat sesampainya di rumah di lantai satu terlihat sepi, tidak terlihat orang. Saksi Riki Riki Zalwibowo naik ke lantai dua. Saksi menyusul di belakang. Begitu naik, saksi langsung melihat ada saksi kuat Ma'ruf di ujung tangga dan di sebelah kanan. Ada saksi Susi di depan pintu kaca. Karena yang ditelepon Putri Chandrawati itu saksi, maka saksi memastikan dulu keadaan Putri Chandrawati di dalam aman atau tidak, sehingga saksi menengok ke arah pintu kaca itu dan di dalam kamar Putri Chandrawati lagi baring di dalam. Kemudian saksi bertanya kepada saksi kuat ma'ruf, ada masalah apa om? Saksi kuat ma'ruf mukanya merah, marah, emosi dan dibilang, sudah kamu nggak usah tahu dulu. Pada waktu itu saksi belum bertemu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa keterangan saksi Richard tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo yang menerangkan saksi Riki Rizal bersama dengan saksi Richard keluar dengan tujuan sekolah Taruna Nusantara karena sekaligus nanti rencananya saksi Richard saksi Richard akan standby di Taruna Nusantara agar saksi Richard paham cara kerjanya. Setelah itu, saksi ke pamong yang kedua, saksi ketok rumahnya ternyata kosong. Saksi hubungi sedang di alun-alun, terus saksi merapat ke alun-alun bersama saksi Richard. Pada saat menunggu di alun-alun, saksi menghubungi pamongnya yang saat itu sedang sholat Isya. <tuh> Jadi saksi cuma menunggu di depan masjid Magelang. Kemudian saksi Richard... tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Chandrawati. Katanya disuruh pulang cepat. Saksi putuskan untuk telepon pamongnya, saksi sampaikan kalau bertemu besok saja, saksi ada keperluan. Kemudian saksi Richard bersama saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai di kediaman saksi melihat masuk tidak ada orang di lantai bawah dan saksi langsung naik ke lantai dua. Saksi melihat saksi Susi berada di ujung tangga itu. Duduk menangis dan bertemu saksi kuat ma'ruf di depan pintu kamar saksi Putri Sandrawati. Lalu saksi bertanya kepada saksi kuat ma'ruf dan saksi kuat ma'ruf menjawab, kalau tidak kalau tadi melihat korban Nofriansah Yosua Utabarat naik turun tangga kayak ragu-ragu, sehingga dia sempat saya kejar, dia sempat kejar korban dengan pisau. Kemudian saksi kuat maruf langsung bilang, lihat ibu, lihat ibu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rizal Wibowo terungkap bahwa fakta bahwa kemudian saksi Rizal duduk di kamar itu sendiri saksi tanyakan, ada apa ibu? Tapi Putri Chandrawati cuma menanyakan korban Novriansa Yosua Utabarat di mana dek Dengan perkataan itu saksi artikan Putri Chandrawati mencari korban. Maka saksi langsung turun ke bawah, saksi cari ke belakang bagian laundry di dapur dan di ruang tamu, tapi tidak ada. Kemudian saksi masuk ke kamar belakang dan saksi ke garasi. Di situ ada saksi Richard dengan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi juga menanyakan pada mereka, akan tetapi mereka tidak mengetahui korban di mana. Menimbang bahwa saksi Riki Rizal Wibowo kemudian masuk ke kamar ADC bersama saksi Richard Eliezer tetap, dan tidak melihat korban. Saksi melihat ada senjata stayer, Saksi ambil senjata itu, kemudian saksi membuka lemari dan melihat senjata HS milik korban. Saksi ambil juga dan saksi amankan di lantai dua, di kamarnya anak dari Putri Chandrawati. Setelah bertemu dengan korban Yosua, saksi tanyakan, ada apa Yos? Jawabnya, nggak tahu bang, kenapa saksi kuat ma'ruf tiba-tiba marah, karena dicari Putri Candrawati, kemudian korban langsung naik ke lantai 2 dan saksi dihadapkan di ke Putri Candrawati. Kemudian korban langsung masuk duduk di bawah sementara saksi Riki Rizal. Karena tidak ada perintah untuk duduk saksi hanya berdiri di depan kamar dan saksi tidak mendengar percakapan antara Putri Candrawati dengan korban. Menimbang bahwa sementara itu keterangan saksi Richard diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard menanyakan di mana senjata korban. Saksi mengatakan tidak tahu, saksi diajak oleh saksi Ricky untuk masuk ke dalam kamar ajudan tempat saksi bersama dengan korban tidur. Masuk ke dalam, masuk ke dalam saksi Ricky Mencari di lemari akhirnya menemukan di lemari karena di samping kasur ada senjata stayer juga. Saksi Ricky mengambil sekalian senjata stayernya. Saksi melihat korban Nofriansah dari luar dari jendela kaca. Saksi langsung keluar lewat pintu. Saksi panggil korban dan menanyakan ada masalah apa. Lalu korban bilang tidak tahu. Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban menemui Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Riki Rizal menunggu di depan kamar dan melihat korban Nofriansah Yosua Huta duduk bersimpuh di lantai sambil berbicara kepada Putri Chandrawati yang terbaring di tempat tidur. Saksi menerangkan jika ia hanya bisa melihat posisi mereka tetapi tidak mendengar percakapan antara keduanya. Saksi Putri perkara ter, terdakwa di perkara lain menerangkan bahwa saat bertemu dengan korban ia mengatakan ia memaafkan kesalahan korban Nofriansah Zahyasuata Barat dan menghendaki agar korban Nof, agar korban resign dari sebagai ajudan dari terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan malam itu tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 23 terdakwa dihubungi oleh istrinya putri Chandrawati dalam keadaan menangis dan suaranya berbisik-bisik menyampaikan bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada putri kurangan putri Chandrawati selanjutnya terdakwa menyampaikan jika ia akan datang ke Magelang untuk menjemput istrinya namun putri Chandrawati menenangkan terdakwa dengan mengatakan ada saksi kuat maruf dan saksi kiri kiri Salwibowo yang menjaganya. Dan besok pagi Putri Chandrawati akan kembali ke Jakarta. Bahwa terdakwa menyatakan ia tidak mengetahui kekerasan seksual yang dialami oleh istrinya. Ia baru mengetahuinya pada tanggal 8 Juli sesaat setelah terdakwa bertemu dengan istrinya. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan pula keesokan harinya, <tuh> saksi Rikiri Rizal mengatakan kepada saksi untuk persiapan pulang ke Jakarta. Kemudian saksi mengangkut barang-barang pribadi saksi, baru kemudian saksi menyiapkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MH. Sedangkan saksi Kuat Maruf menyiapkan mobil RX, lalu saksi Riki Rizal dan saksi Susi, Susi turunkan barang-barang. Kemudian saksi melihat saksi Riki memegang dua senjata api, saksi membantu, saksi ambil senjata stayer, lalu saksi Riki Rizal maju masuk ke mobil Lexus LM kemudian saksi Ricky membuka dashboard dan meletakkan senjata HS milik korban Nofriansa di dalam dashboard setelahnya saksi menaruh senjata stayer di kaki tempat para ajudan duduk kemudian saksi melanjutkan beres-beres barang dan saksi kuat Maruf mengatakan kepada saksi bahwa ia diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk membawa mobil Lexus karena saksi kuat maruf mengatakan diperintahkan oleh putri untuk menyetir mobil. Pikiran saksi yang ada pada waktu itu di mobil Lexus LM saksi kuat ma'ruf bersama korban Nofrian Yosua Barat dan saksi naik di mobil kedua Lexus RX bersama saksi Riki Rizal Wibowo. Menimbang bahwa pada saat saksi Richard Eliezer selesai beres-beres barang, Putri Chandrawati dan saksi Susi turun putri dipegang susi keluar rumah naik ke mobil hal begitu halnya dengan kuat makruf saksi langsung inisiatif lari ke belakang menuju mobil kedua Lexus RX satu mobil dengan saksi Ricky saat menuju ke belakang korban sudah naik mobil di kedua di Lexus RX sehingga saksi langsung balik lagi ke depan karena Putri Chandrawati sudah naik mobil. Menimbang bahwa saksi Richard LSR Budi yang menerangkan bahwa saksi kuat Ma'ruf mengantuk, saksi Richard menggantikan menyetir mobil setelah dari rest area sampai di Jakarta sekitar pukul 15 langsung diarahkan ke Saguling. Saksi kuat Ma'ruf yang membukakan pintu Putri Candrawati sesudahnya baru saksi turun. Sebelum turun Putri Candrawati sempat bilang kepada saksi Richard agar nanti senjatanya bawa naik ke lantai 3 untuk barang-barang saksi menaruh di depan lift sesuai dengan yang dikatakan korban Yosua. Lalu saksi kuat ma'ruf mengambil barang sedangkan saksi Richard ambil senjata stayer naik ke lantai tiga. Sampai di lantai tiga karena untuk barang-barang yang bisa diletakkan di depan lift, tetapi kalau senjata api harus diutamakan. Saksi minta petunjuk kepada Putri Chandrawati dan saksi diajak oleh Putri Chandrawati masuk diarahkan sampai di lemari senjata. Saksi Putri Chandrawati yang membukakan pintu lemari yang lainnya, yang isinya senjata semua, banyak senjata. Saksi langsung menyimpan di situ, kemudian bersama saksi kuat turun karena dari pagi belum makan. Keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi kuat ma'ruf yang menjelaskan bahwa ia dan saksi Richard Eliezer naik ke lantai tiga untuk membantu meletakkan barang-barang dari Magelang. Menimbang bahwa Saksi Richard Eliezer melanjutkan, "Saksi Richard di bawah sudah ada saksi Adan Romer, Prayogi, Daden, Saksi Damianus, dan saksi Farhan Sabilillah Patwal dari Magelang. Lalu, saksi duduk bersama dengan mereka di depan. Waktu itu, saksi Ricky keluar dari pagar dan saat saksi sedang ngobrol bercanda dengan saksi Daden, di sebelah ada saksi Damianus Labakoban." Kemudian korban Nofriansah Yosua Utabarat, saksi Adan Romer dan Prayogi. Lalu saksi Riki keluar dari ambil kursi, ditaruh di dekat saksi dan maju ke arah saksi seperti layaknya berbisik. Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa di lantai tiga, saksi bertanya untuk apa bang? Kemudian saksi Riki Rizal menjawab tidak tahu dan mengatakan naik lift saja. Kemudian saksi naik lift sampai di lantai tiga. Keterangan ini Terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Rizal Wibowo setelah ia diperintah terdakwa kemudian ia turun menemui saksi Richard Eliezer dan menyampaikan bahwa Richard dipanggil Bapak naik ke lantai 3 dan ia sempat menyarankan untuk menggunakan lift. Bahwa di persidangan saksi Richard menerangkan saat keluar dari lift pintu ruangan sudah terbuka dan sudah ada terdakwa di situ. Sehingga saksi maju, siap perintah Bapak. <tuh> Saksi bertanya kepada terdakwa yang sedang menangis. Kemudian saksi dibawa ke sofa, disuruh duduk di sofa di mana pada saat itu Putri Chandrawati belum ada. Terdakwa bertanya, "Apakah saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang?" Saksi menjawab, "Tidak tahu." Tidak lama kemudian Putri Chandrawati masuk duduk di samping terdakwa. Saksi bertanya, "Ada kejadian apa di Magelang baru?" Terdakwa mengatakan bahwa Putri Sandrawati sudah dilecehkan korban Nofriansah Yosua Utabarat di Magelang. Putri Sandrawati juga menangis pada saat itu. Terus terdakwa melihat saksi dan mengatakan bahwa korban itu telah kurang ajar, tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa pegang kerah bajunya, terdakwa mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah takut. Kemudian terdakwa merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada saksi yang pada pokoknya bahwa korban Nofriansa harus mati dan saksi diam saja. Terdakwa menangis baru bilang agar saksi yang bunuh korban Nofriansa Yosua Huta Barat. Karena menurut terdakwa kalau saksi yang bunuh terdakwa juga yang akan jaga saksi. Tapi kalau terdakwa Menurut terdakwa kalau saksi yang bunuh terdakwa yang akan jaga saksi Tapi kalau terdakwa yang bunuh tidak ada yang menjaga kita semua Lalu terdakwa menjelaskan skenario nya dan saksi hanya diam Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Lokasinya di 46 Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Kemudian Putri Chandrawati teriak kamu respon Korban Nofriansah ketahuan Korban Nofriansah menembak lalu kamu tembak balik korban Nofriansah dan korb dan korban Nofriansah yang meninggal. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu lalu dijelaskan lagi tentang skenario. Tidak usah takut karena posisi saksi itu pertama membela Putri Chandrawati dan yang kedua saksi bela diri karena korban Nofriansah Yosua Utabarat yang menembak duluan, kata terdakwa. Posisi saksi aman, terdakwa bilang begitu kepada saksi. Baru dijelaskan secara berulang-ulang tentang skenario -nya. Sembari terdakwa menceritakan tentang skenario Putri Chandrawati sempat mengobrol dengan terdakwa meskipun saksi kurang jelas mendengarnya. Tetapi sepintas saksi eh, sepintas saksi mendengar Putri Chandrawati membahas tentang CCTV Duren 3. Setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan. Kemudian terdakwa duduk biasa lagi. Terdakwa melihat ke saksi dan bertanya tentang senjata. Saksi mengatakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa, saksi mengatakan ada. Kemudian terdakwa langsung mengambil kotak amunisi dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi. Di mana saksi ingat pada saat, saat itu senjata saksi masih ada tujuh amunisi dan <tuh> saksi tidak mengetahui berapa jumlah amunisi yang saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata Api jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, tetapi saksi tambahkan bahwa pada saat itu saksi tidak mengisi sampai full. Menimbang bahwa setelah saksi Richard mengisi amunisinya, saksi letakkan lagi senjata saksi dan mengembalikan kota amunisi kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada, bertanya kepadanya, di mana senjata korban Nofriansah Yosua Utabarat. Karena saya ingat saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil saksi mengatakan masih di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan saksi taruh di atas di tas tumi. Kemudian saksi masuk ke dalam lewat tangga ke lantai tiga. Sampai di lantai tiga ada pintu yang cuma bisa dibuka dengan kode. Menimbang bahwa kemudian saksi Richard Naik ke lantai tiga memberikan senjata HS milik korban kepada terdakwa. Saksi sempat berdoa di toilet agar batal rencana terdakwa. Saat saksi keluar dari toilet, Agus langsung mengatakan kepada saksi bahwa Putri Candrawati sudah turun. Saksi langsung lari ke depan saat itu Putri Candrawati sudah naik mobil. Saksi langsung naik lewat pintu kiri di dalam ada saksi Riki Rizal Wibowo korban Nofrian Yosua Utabarat, saksi kuat ma'ruf di belakang, dan saksi paling terakhir masuk mobil dan saksi duduk di belakang. Menimbang bahwa saat di dalam mobil Putri Chandrawati sempat menyampaikan kepada saksi untuk ke-46, kami langsung ke-46. Begitu sampai Duren 346, Putri Chandrawati turun duluan dari sebelah kanan, kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansa Yosua Utabarat, dan kemudian saksi dan saksi kuat ma'ruf. Saksi langsung naik ke lantai dua. Saksi masih bingung juga. Saksi pikir ia mau cerita kepada siapa. Saksi takut pada saat itu dan juga saksi sendirian. Saksi berdoa lagi di lantai dua. Saksi berdoa minta Tuhan batalkan kejadian ini biar Tuhan ubah pikiran terdakwa. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara terdakwa di bawah lalu saksi turun bertemu dengan terdakwa sendirian di ujung tangga. Terdakwa baru bertanya kepada saksi, apakah senjatamu sudah diisi? Saksi mengatakan, apakah senjatamu sudah dikokang? Saksi mengatakan belum. Terdakwa mengatakan diisi dulu, kemudian baru dikokang. Saksi masukkan lagi di pinggang. Tak lama kemudian korban Noviansa terlebih dulu masuk, baru kemudian di belakang ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo. Begitu korban masuk, terdakwa langsung berkata kepada korban, sini kamu, Langsung pegang leher korban Nofriansyah Yosua Utabarat dan didorong ke depan. Dan terdakwa bilang, "Berlutut kau!" Di sini berlutut. Ketika disuruh berlutut korban kaget melihat ke terdakwa dan bilang, "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak?" Ketika korban Nofriansyah mundur sedikit, merendah, langsung terdakwa bilang ke saksi yang ada di sampingnya, woi kau tembak, kau tembak cepat." Saksi langsung keluarkan senjata dan saksi tembak korban Nofriansa Yosua Utabarat. Saya ingat saksi menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansa Yosua Utabarat dan mengenai perkenaannya. Saksi tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa lebih lanjut, Richard Eliezer menyampaikan, setelah korban Yosua jatuh dengan posisi telungkup, saksi masih mendengar ada suara erangan dari Korban Novriansa Yosua Utabarat pada saat itu terdakwa maju sudah memegang senjata langsung kokang di samping tangga dan menembak ke arah korban Novriansa dan saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya saksi mendengar suara tembakan terdakwa ke arah korban setelah itu terdakwa balik lagi ke depan tangga dengan posisi jongkok ke depan tangga langsung menembak ke arah tembok. Di atas tangga, tapi saksi tidak tahu berapa kali sehingga sempat terdakwa berhenti. Kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah-arah TV. Lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban Friansah Yosua Utabarat. Saksi melihat korban dipegangkan senjata oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan warna hitam. Menimbang bahwa pada saat terdakwa menembak korban Novrian Yosua Utabarat dan menembak ke atas terdakwa menggunakan senjata Glock dan senjata HS. Saksi melihat lagi pada saat terdakwa balik badan ke arah tembok di atas TV, terdakwa sudah menggunakan senjata HS. Pada saat itu ada dua senjata yang terdakwa pegang. Karena senjata pertama berbeda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai terdakwa untuk menembak korban adalah Glock Kemudian terdakwa menggunakan senjata HS pada saat tem menembak di atas TV ke arah yang berlawanan. Menimbang bahwa setelah saksi, setelahnya saksi Adan Romer masuk. Adan Romer sempat menanyakan kepada Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Waktu mendekat ke arah saksi kemudian saksi Romer memegang tangan saksi dan bertanya, "Kenapa, Cat? Nampak mukanya panik." Saksi bilang saksi ref, saya refleks bang. Sesudah itu banyak orang yang datang, ada dari Provos dan orang-orang dari Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa sementara itu saksi Rizal menerangkan, pada saat saksi Kuat Maruf mengatakan saksi dipanggil oleh terdakwa bersama dengan korban Yosua, saksi masuk. Waktu itu di depan korban Nofriansa dan saksi Kuat Maruf di belakangnya. Saksi juga ikut masuk, agak terjeda. Begitu saksi masuk, posisinya sudah ada di depan terdakwa dengan saksi Richard. Saksi dengar di situ ada ribut-ribut, terus terdakwa mengatakan jongkok kepada korban Nofriansa. Tetapi korban Nofriansa mundur dan mengatakan, Apa, Pak, apa, Pak, ada apa ini? Terus saksi Richard Eliezer mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. Setelah itu saksi Richard Eliezer masih menembak, saksi dengar ada suara Romer waktu itu. Sehingga saksi ke arah dapur untuk menengok keluar, saksi lihat enggak ada orang, saksi kembali ke arah tengah. Saksi lihat terdakwa sedang menembak ke tembok. Menimbang bahwa saksi Riki Rizal dengar waktu itu terdakwa bilang jongkok, kemudian saksi Richard Eliezer menembak. Saksi ingat korban Nofriansah mengatakan, "Apa Pak? Ada apa Pak? Ada apa ini?" dan langsung ditembak oleh saksi Richard lebih dari 3 4 3 atau 4 kali. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal tidak bisa memastikan senjata yang digunakan terdakwa saat menembak dinding. Posisi saksi agak jauh karena saksi ada di perbatasan senjata dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu terdakwa menembak dinding dan sempat jongkok ke arah korban. Lalu ke arah garasi melewati saksi. Setelahnya saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Putri Chandrawati keluar melewati saksi. Kemudian saksi mengikuti sampai di depan karpot garasi. Dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa Putri Chandrawati ke Saguling menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap korban Nofriansa Yosua Utabarat di Duren 3 nomor 46, saksi Kuat Ma'ruf menerangkan. Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 Duren 346 saat mau keluar bertemu dengan terdakwa di dapur. Menyuruh saksi memanggil Yosua dan Riki Rizal. Kemudian saksi memanggil Riki Rizal dan korban. Tidak lama saksi masuk, saksi Richard Eliezer sudah bersama terdakwa di bawah. Dan terdakwa marah pada Yosua. Saksi ingat, sewaktu saksi di dapur terdakwa mengatakan, kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya. Kemudian korban Novriansa bilang, ada apa? Kalau tidak salah, bahasanya seperti itu. Kemudian terdakwa mengatakan, hajar cat, hajar. Korban Nofriansa langsung ditembak. Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, korban jatuh tengkurap. Setelah itu, terdakwa sempat menengok ke belakang dan tidak lama terdakwa menembak tembok. Setelah menembak tembok, terdakwa keluar lalu saksi Romer masuk dan terdakwa masuk lagi. Saksi melihat Putri Chandrawati diantar pulang ke Saguling oleh saksi Riki Rizal Wibowo. <tuh> menimbang bahwa saksi Adan Romer menerangkan setelah sampai di Duren 346 saksi turun dan dari mobil lebih dahulu dan saksi menunggu terdakwa membuka pintu tetapi belum dibuka kemudian mobilnya jalan lagi ke depan lagi dan setelah itu saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu baru saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu setelah itu terdakwa turun di mana waktu itu saksi melihat ada senjata yang jatuh. Seingat saksi yang jatuh itu adalah senjata HS. Kemudian saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh, tetapi sebelum saksi ambil terdakwa, saksi ambil senjata itu terdakwa sudah mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian saksi menutup pintu mobil. Menimbang bahwa saksi Adan Romer melihat terdakwa menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS. Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya terdakwa. Karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Adan Romer sempat bertemu dengan korban Nofriansah di taman depan dan korban sempat bertanya terdakwa di mana? Kemudian saksi jawab sudah masuk ke dalam dan kurang lebih di Sekitar 3 sampai 5 menit setelah itu saksi mendengar suara tembakan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Adan Romer yang bersesuaian dengan keterangan saksi di Dirianto alias Kodir dan saksi Richard Eliezer Pudiang yang lumiu diketahui bahwa saksi mendengar suara tembakan yang suaranya dari depan kemudian saksi ke depan tapi tidak ada. Saksi waktu itu bersama Kodir yang ikut lari di belakang saksi. Suara tembakan yang saksi dengar lebih dari lima kali. Lalu saksi Adan Romer masuk ke dalam dan bertemu dengan saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sampai di depan saksi bertanya kepada Richard, ada apa cat? Saya refleks bang, cuma seperti itu jawabannya. Setelah itu terdakwa yang tadinya keluar masuk lagi. Saat terdakwa melintas di depan, terdakwa mengarahkan sikut ke arah saksi. Menimbang bahwa saksi Adan Romer menambahkan setelah melihat saksi Riki Rizal Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard Eliezer, barulah saksi Adan Romer melihat korban Nofriansah dengan posisi tertelungkup di lorong menunggu tang, menuju tangga turun di ruang tengah lantai satu. Menimbang bahwa pada saat itu Adan Romer tidak melihat saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer memegang senjata dan saksi bertemu dengan terdakwa, dia tidak memegang senjata tetapi masih menggunakan sarung tangan. Menimbang bahwa saksi Adan Romer mengetahui pada waktu terdakwa berkata kepada saksi Richard Eliezer saksi Dirianto, saksi Prayogi yang pada pokoknya menyampaikan bagaimana ini kalau terjadi pada keluarga atau anak kita. Dan terdakwa menyatakan kepada saksi Richard Eliezer akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya. Keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi? Menimbang bahwa keterangan saksi Adan Romer tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Kodir, atau Dirianto yang menerangkan bahwa ia melihat rombongan magelang datang ke Durian 3 sekitar jam 5 sore. Kemudian saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman. Kemudian sekitar 10 menit berikutnya terdakwa datang bersama saksi Prayogi dan saksi Adan Romer. Berselang 10 menit kemudian terdengar suara tembakan. Waktu itu saksi dan saksi adan romer panik dan saksi mundar-mandir mengikuti saksi adan romer. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ahmad Sarul Ramadan diketahui tanggal 8 Juli saksi dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor. Saksi menuju ke Durian 3, kemudian menuju perempatan Mampang. Sudah ada yang menjemput saksi untuk mengarahkan saksi menuju Durian 3. Sesampai di Durian 3, saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu saksi memindahkan dan memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh orang yang saksi tidak tahu namanya saksi membawa jenazah tersebut ke rumah sakit Bayangkara Kramat Jati dengan dikawal mobil provos dan jam 4.30 saksi baru pulang dari rumah sakit. Menimbang bahwa saksi Ahmad Sarul Ramadan memastikan posisi jenazah di samping tangga lalu saksi cek korban di nadinya dan saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia. Lalu saksi masukkan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan dan memasang dan memang jenazah berlumuran darah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulap Abu bersesuaian dengan keterangan saksi Rivaisal Samuel, saksi Danu Fajar Subekti dan saksi Martin Gabe diperoleh fakta. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli saksi Sulap Abu yang merupakan anggota langsung dari Saksi Rifaizal Samuel melaksanakan tugas piket bersama saksi Reinhard Regen Mende dan saksi Martin Gabe. Kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Rivaisal Samuel untuk bersama-sama ke rumah Pak Kasat. Kemudian kami bersama saksi Rivaisal Samuel Kasubdit, saksi Arsat Daifa Gunawan, saksi Reinhard Regenmendi, saksi Martin Gabe dan saksi Danu Fajar Subekti. Saat tiba di tempat kejadian perkara saksi diperintahkan oleh saksi Ridwan Soplanit dan saksi Rivaizal Samuel untuk membantu saksi Danu Fajar Subekti melakukan olah TKP. Saksi mencatat apa yang saksi Danu temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Kami menemukan 10 selongsong peluru, 3 proy buktir proyektil, 3 buktir serpian peluru, di arah tembok yang di lantai 2 terdapat 5 lubang, Kemudian di bawah pintu sebelah kanan dan tangan kanan korban Yosua ada dua lubang. Kemudian di rak TV ada satu lubang. Kemu dan magasin serta sembilan butir amas amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi serta tiga saksi yaitu saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf dibawa oleh saksi Susanto ke Propam Polri. Sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpian dibawa oleh saksi Danu Fajar Subekti ke Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai Mana di bawah ini? Menimbang bahwa diawali dari peristiwa yang terjadi di Magelang di mana korban Nofriansah Yosua diposisikan sebagai orang yang telah melakukan kekerasan seksual kepada Putri Sandrawati. Kemudian dari situ dimulai upaya untuk mengurangi kewenangannya dan tanggung jawab korban Nofriansah sebagai ajudan yang mempunyai tugas mengawal dan mendampingi Putri Candrawati. Menimbang bahwa apabila dilihat dari segi tugasnya sebagai ajudan maka sebenarnya mulai dari tanggal 7 Juli tersebut korban Nofriansah sudah tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, korban Nofriansah Yosua sudah tidak menjalankan tugas utamanya karena saksi kuat ma'ruf. Karena oleh saksi kuat ma'ruf telah dijauhkan atau dilarang mendekat kepada Putri Candrawati, Dan oleh saksi Riki Rizal, senjata yang biasa dibawa oleh korban Yosua telah diambil serta diamankan di lantai, di, amankan di lantai dua kamar Arak terdakwa. Menimbang bahwa Demikian halnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, posisi senjata HS yang biasanya dibawa korban Nofriansah diamankan dalam mobil lain, yaitu mobil Lexus LM, sementara korban Yosua dengan mobil Lexus RX, serta posisi korban yang sudah tidak dijadikan satu lagi bersama dengan Putri Sandrawati. Sehingga perjalanan sampai di rumah Saguling, nomor 3, Saguling 3 nomor 29. Menimbang bahwa kejadian di Magelang sebagai, diceritakan sedemikian rupa mulai dari saksi kuat Ma'ruf menerangkan saksi melihat dari kaca korban Yosua ada di tangga posisi arah turun kemudian saksi lihat korban Nofria sah Yosua seperti mengintip-ngintip saksi mengagetin korban dengan cara mengedor kacanya saksi teriak dan bilang woi tapi korban malah lari hingga cerita tentang Susi yang ia perintahkan naik ke atas berteriak memanggil saksi kuat serta melihat putri Chandrawati ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk. Menimbang bahwa kemudian berawal dari kejadian di atas berlanjut dengan pengamanan senjata api HS dan senjata api laras panjang jenis tear milik korban hingga korban tidak lagi diizinkan untuk mendampingi putri pada waktu pulang ke Jakarta. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kuat ma'ruf dan keadaan yang terjadi pada Putri Sandrawati yang demikian itu, korban Yosua sendiri telah membantah, bahkan mengatakan mendapatkan ancaman dari teman-temannya yang berada di situ, seperti yang diterangkan oleh saksi Ferat Mareta Simanjuntak yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 saksi Ferat Mareta Simanjuntak mendapatkan kabar melalui telepon dari korban Nofriansah Yosua Utabarat, yang awalnya korban tiba-tiba mengabari, yang mana sekitar jam 8 malam saksi Vera mendapatkan panggilan tidak terjawab, kemudian korban telepon lagi dan tapi terputus-putus, kemudian tiba-tiba terdaftar empat panggilan tidak terjawab. Setelah itu ada panggilan masuk lagi dan dari telepon genggam korban. Pada pukul 8.30 dan saksi angkat, korban awalnya bertanya pada saksi di mana. Kemudian saksi menjawab sedang dinas malam. Kemudian korban mengatakan kurang ajar. Oleh karena kalimat yang diungkapkan seperti itu, saksi menghindar dari kawan dinas untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar dapat berkomunikasi dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih lanjut. Bahwa dalam komunikasi melalui handphone tersebut korban Nofriansah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi bahwa Putri Chandrawati sedang sakit dan korban Nofriansah pada pokoknya menyatakan bahwa korban dituduh menyebabkan putri menjadi sakit dan korban pada pokoknya sedang diancam dengan mengatakan jika korban berani ke atas akan dibunuh. Bahwa ketika saksi Vera bertanya siapa yang mengancam saksi mendengar bahwa korban dan saksi mendengar korban menjelaskan squad-squad di sini lalu saksi Vera simak, Mareta Simanjuntak bertanya kepada korban, korban melakukan apa terhadap Putri Candrawati dan korban Yosua Barat pada pokoknya menyatakan tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap Putri Candrawati, serta ketika saksi bertanya korban sedang berada di mana, korban menjelaskan berada di Magelang. Menimbang bahwa. Sementara itu, apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu mengingat hal-hal sebagai berikut. Satu, peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas, yakni pertama, sifat hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua, ketergantungan artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan, atau pendidikan dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimbangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Chandrawati dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propan dan latar belakang pendidikan. Putri adalah seorang dokter gigi, sementara korban nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat brigadir yang ditugaskan untuk sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Candrawati baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud tidak mung sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder. Akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain. Jumlah personal yang lebih banyak dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal Anaf Volume 1 Nomor 2 Desember 2016 halaman 188, proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan lima tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban tidak selalu melewati setiap tahapan oleh Ilenis dan Handadari 2011, Journal of Unair, Insan Medi Media Psikologi. Bahwa lima tahapan itu, yakni satu, denial atau penangkalan, merupakan fase di mana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya. Hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya, tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. Dua, anger atau kemarahan. Merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual bukan orang lain. Kemarahan itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan. Tiga bergening atau penawaran merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar-menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya. Empat depresi merupakan tahapan keempat di mana korban dalam fase ini mengalami menjadi pendiam, menolak orang lain dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu Dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas, acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini, perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban dan begitu saksi bertemu korban langsung saksi ajak naik ke lantai 2 dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Chandrawati. Kemudian korban Yosua Utabarat langsung masuk duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan kemudian saksi standby di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Noviansah Yosua Uta Barat. Bahwa dari Pengertian gangguan stres pasca trauma, post-traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku putri Candrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan putri Candrawati memanggil dan menemui almarhum Novriansah Yosua Utabarat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata, bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga tidak sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Sandrawati tersebut. Tiga, berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyet yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf, Putri Chandrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Chandrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25 teridentifikasi minus terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Empat, keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun sehingga tidak adanya bukti rekam medis yang didapatkan jika dalil kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 24 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa di dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual disebutkan, satu, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan C. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dari atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ayat 2 termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. 3. Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atas psikiater dokter spesialis kedokteran jiwa. B. rekam medis, C. hasil pemeriksaan forensik, D. hasil pemeriksaan rekening bank, E. dokumen dan F. hasil pemeriksaan rekening bank. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2022, saksi diperintahkan oleh Putri Candrawati untuk memindahkan uang yang berada di dalam rekening Bank BNI Nomor 1296249462 milik korban Novriansah Yosua Utabarat masing-masing sebesar 100 juta rupiah melalui MBM King sebanyak dua kali. Karena menurut saksi, uang tersebut adalah milik dari Putri Candrawati hal mana dibenarkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara terpisah. Dan keterangan saksi Riki Rizal ter Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi An Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak dua kali melalui transaksi M-Banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menurut Majelis Hakim dikaitkan dengan relasi kuasa maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya sehingga Hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Novriansyah Yosua Utabarat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati. Sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Novriansyah Yosua Utabarat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Karena faktanya almarhum Novriansyah Yosua Utabarat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Candrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut sangatlah tidak masuk akal jika korban Novian saya suatu barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Candrawati. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056 garing E garing HPPF garing Apsifor garing 9 Romawi garing 2022 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran Atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Utabarat, sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata, seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban. Padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut. Dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Novrian Sahyo Utabarat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056 garing E garing HPPF garing aksi 4 garing 9 garing 2022 patut dikesampingkan. 6. Ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 2000, nomor 12 tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual dalam perkara aku menurut majelis hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 24 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tersebut tentang tidak pidana kekerasan di mana kekerasan seksual di mana keterangan putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56 garing E garing HPPF garing 4 garing 9 garing 2020 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa. Haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putri 7. Putri Chandrawati mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan atau tes DNA, bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu. Menimbang 8 bahwa berdasarkan keterangan saksi Ritwan Soplanit dan saksi AKP Samuel di persidangan yang menyatakan bahwa ada laporan tindak pidana tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Candrawati yang ditangani oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan. Bahwa laporan polisi nomor 1630 garing B garing 7 Romawi garing 2022 garing SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli tahun 2022 tentang kejahatan kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan laporan ini pihak terlapor dan korban adalah Putri Candrawati. Terlapornya adalah Brigadir Noviansah Yosua Utabarat serta laporan Kedua, tentang dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 Junto pasal 53 dengan pelapor Briptu Martin Gabi, korban Barada Richard Eliezer atau Barada E dan terlapor adalah Brigadir J. Menurut Brigjen Paul Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, adanya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C secara otomatis menggugurkan kedua laporan tersebut. Andi juga menyebutkan kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dan dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur. Dikutip dari www.antaranews.com Baris Krim, hentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.07 WIB. 9. Keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono yang sudah disumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan pada intinya, terdakwa mengatakan kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari tanggal pastinya saksi lupa. Saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.20 WIB dan pada hari itu hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 setelah terdakwa diperiksa di Dirtipidum Bareskrim. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Novriansa Yuswulta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Utabarat, di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Candrawati, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Nofriansah Yosua Utabarat tidak melaku, uh, telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Chandrawati sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat alasan lain sehingga membuat Putri Chandrawati merasa sakit hati pada korban Nofriansah Yosua Utabarat. Bahwa sementara itu saksi kuat maruf menerangkan pada pukul 18.30 sekira pukul sekir, uh, tanggal 7 Juli 2022 saksi kuat maruf teleponan saksi menengok ke belakang dan melihat dari kaca korban Nov Yosua Utabarat Barat ada di tangga posisi arah turun. Kemudian saksi lihat korban Nofriansa seperti mengintip-ngintip. Saksi gedor kacanya. Saksi teriak bilang, woi. Tapi korban Nofriansa Malah lari, menimbang bahwa saksi kuat Ma'ruf curiga karena posisinya ada di lantai atas, lalu saksi panggil saksi Susi. Saksi bilang Sus coba cek ibu ke atas, coba lihat. Setelah itu saksi Susi naik ke atas, tidak lama berteriak-teriak. Memanggil saksi. Setelah saksi naik ke atas, saksi melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk. Menimbang bahwa kemudian saksi mengangkat Putri Chandrawati, saksi Susi mengangkat Chandrawati dengan cara memeluk dari depan, saksi cuma menggang punggung Putri Chandrawati dan mendorong saja. Setelah itu Putri Chandrawati terbuk, sadar kemudian menangis seperti ketakutan, menanyakan saksi Riki Rizalwibowo di mana, mana Riki, mana Richard, mana HPKU, HPKU mana. Putri Chandrawati sambil menangis ketakutan begitu. Putri Chandrawati bilang, Yosua sadis sekali sama ibu. Yosua sadis sekali sama ibu. Menimbang bahwa apabila mencermati kejadian di atas seakan-akan telah terjadi penganiayaan terhadap Putri Chandrawati. Namun demikian ada beberapa kejanggalan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Susi, serta saksi Richard Eliezer, di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli dini hari terdakwa bersama Putri Chandrawati merayakan hari jadi pernikahan mereka dan terdakwa bersama Putri Candrawati menyuapi makanan kepada para ajudan termasuk korban Yosua Sahyoso Utabarat dan asisten rumah tangga dengan suasana keagraban dan kekeluargaan. Dua, berdasarkan keterangan Saski Mahariza Rizki Utabarat, pada tanggal 4 Juli 2020 ia menerima chat WA dari Putri Candrawati yang mengirimkan foto korban Nofriansah Yosua Utabarat sedang menyetrika baju anak-anak terdakwa sesaat sebelum mereka kembali masuk ke asrama di Taruna Nusantara Magelang dan ditulis mau, diger mau digaji berapa abangmu yang baik ini yang sangat perhatian pada anak-anak saya saksi menerangkan bahwa Putri Candrawati sangat terkesan baik dengan sikap almarhum Nofriansah Yosua Utabarat. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan pada tanggal 7 Juli dini hari sampai dengan pukul 18.30 keadaan masih berjalan seperti biasa, namun demikian keadaan menjadi berubah pada saat saksi Kuat Maruf melihat korban Yosua sedang menuruni tangga, lalu saksi Susi melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di, kamar man di depan pintu kamar mandi, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan saksi kuat ma'ruf mengatakan agar dilaporkan kepada terdakwa agar tidak menjadi duri dalam daging duri dalam rumah tangga Putri Chandrawati menimbang bahwa dari perhitungan waktu sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diartikan ada perbuatan dari korban Yosua yang membuat Putri Chandrawati sakit hati sehingga Putri Chandrawati kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah Korban Nofriansah Yosua Utabarat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya dan hal tersebut pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada terdakwa di rumah Jalan Saguling sesaat Putri Chandrawati tiba di Magelang. Menimbang bahwa padahal mulai dari awal seharusnya disadari oleh Putri Sandrawati selama di persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapkan telah terjadi penganiayaan atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yosua kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa namun demikian mendengar cerita Putri Chandrawati yang seolah-olah benar tersebut, kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban Yosua. Sehingga membuat terdakwa sakit hati, terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan, mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Candrawati untuk rekam medis. Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Candrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Utabarat. Diawali dengan kuat ma'ruf meminta kepada Putri Candrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yosua Utara Barat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga ibu. Selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis tear yang biasa dibawa oleh korban Yosua Huta Barat. Pada tanggal 7 Juli malam dan pada pagi harinya tanggal 8 Juli, sebelum pulang di Jakarta, saksi Riki Rizal telah menyimpan senjata HS tersebut dalam dashboard mobil Lexus LM nomor B1MH. Sementara senjata panjang jenis TR diletakkan di samping kursi depan. Padahal diketahui korban Yosua duduk di mobil lainnya, yakni Lexus RX. Menimbang bahwa kemudian terungkap fakta terdakwa mengutarakan niatnya pada saksi Riki Rizal Wibowo yang diminta untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Utabarat. Dengan permintaan tegas apabila korban melakukan apabila korban melawan lakukan penembakan akan tetapi Riki Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumio dipilih sebagai pelaksana yang akan terwujudnya sebagai pelaksana yang akan mewujudkan kehendak terdakwa yang terlebih dahulu diperintahkan oleh terdakwa mengambil senjata api HS yang biasa dibawa oleh korban Nofriansah Yosua Utabarat di dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya juga mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang pada pokoknya korban Nofriansah Yosua Utabarat harus mati dengan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang membunuh korban. Dan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer yang membunuh korban Noviansa, Huta Barat, karena menurut terdakwa, kalau saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi, karena menurut terdakwa, kalau saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi, tetapi kalau terdakwa yang membunuh, tidak ada yang menjaga kita semua, menimbang bahwa, untuk lebih meyakinkan saksi Richard Elias yang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenario nya dengan mengatakan lokasinya di 46 dan saksi putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Novriansah Yosua Utabarat. Lalu saksi putri berteriak dan kamu respon korban Novriansah Yosua Utabarat karena ketahuan menembak kamu. Lalu kamu tembak balik dan korban Novriansah Yosua Utabarat meninggal. Lalu terdakwa menanyakan senjata api milik Richard yang kemudian menyuruh menambahkan peluru pada senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard menambah tapi tidak sampai penuh. Menimbang bahwa dari keterangan saksi ahli Heri Prianto di persidangan yang menerangkan, ia memeriksa CCTV rumah terdakwa di Jalan Saguling dan Jalan Duren 3 dan saat CCTV rumah jalan Saguling diputar di persidangan, nampak bahwa Putri Candrawathi mengajak saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift menuju lantai tiga. Keberadaan Kuat Ma'ruf di lantai tiga tersebut berdasarkan rekaman hasil CCTV memang kurang lebih dari tiga menit. Namun, majelis hakim meyakini bahwa saksi Kuat Ma'ruf bersama Putri Chandrawati menemui terdakwa di lantai tiga. Bahwa keyakinan majelis hakim ini didukung dengan fakta bahwa setelah menemui terdakwa tersebut. Kemudian saksi turun dan dari lantai tiga kemudian duduk di depan bersama ajudan lain. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak saksi Kuat Maruf naik mobil bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Huta Barat. Dan Putri Chandrawati menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 6. Bahwa selanjutnya saksi Kuat Maruf menerangkan telah setelah mengantarkan dan membawakan barang-barang milik Putri Chandrawati ke kamar utama di lantai 1 Lang, ia naik ke lantai dua untuk menutup pintu kayu dan pintu kaca. Kemudian saat ia bertemu dengan terdakwa, ia diminta memanggil korban Novriansa Yosu Utabarat masuk ke dalam. Saat itu korban Novriansa Utabarat masuk duluan, kemudian saksi Rizal terakhir ia sendiri. Menimbang dari fakta yang terungkap di yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil TV di mana saksi Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa adalah saksi mendengar perencanaan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Utabarat. Dan skenario terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer dan korban Nofriansah Yosua Utabarat. Sehingga kemudian pada saat ia di rumah di jalan durian 3 nomor 46, ia menutup pintu dari lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan tersebut. Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AKP Rifaisal Samuel yang menerangkan pada saat olah TKP tanggal 8 Juli, saksi sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo yang menyatakan bahwa benar saksi Kuat Ma'ruf melihat tembak-menembak kemudian ia menunduk sembunyi di lantai dua dan dari luar Riki Rizal berlari ke arah dapur ia melihat korban menembak. Menimbang bahwa Keterangan Rifaisal Samuel tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Ali setelah dihubungi oleh terdakwa sekira pukul 17.30 tanggal 8 Juli tahun 2022 saksi datang dan melihat proses olah TKP oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ia juga sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo yang menjelaskan mengenai proses tembak-menembak antara korban Noviansah Yosua Utabarat dan saksi Richard Eliezer tersebut menimbang bahwa dari urean pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim yakin jika keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf diperintah oleh terdakwa untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofrian Yosua Utabarat dengan cara menyiapkan rumah Jalan Duren 3 agar tertutup padahal diketahuinya masih sore sekitar pukul 17.10 dan menghalangi agar dan menghalangi agar korban Nofriansah Yosua Utabar tidak sampai melakukan perlawanan menimbang bahwa selanjutnya selang waktu 5 sampai 10 menit dari kedatangan Putri Candrawati di duren 3 nomor 46 terdakwa begitu sampai di duren 46, memerintahkan saksi kuat marum untuk mencari saksi rikiri Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Utabarat dan kemudian terdakwa memegang leher korban Novrian Yosua Utabarat dan didorong ke depan lalu terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Utabarat dan mengenai perkenaan saksi Richard tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Richard diketahui jika terdakwa ikut melakukan penembakan pada korban karena saksi Richard melihat pada korban Yosua Utabarat jatuh telungkup saksi Richard masih mendengar suara erangan. Korban Yosua kemudian terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung tangan warna hitam maju melakukan penembakan terhadap korban menggunakan senjata api jenis Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata api jenis HS pada saat menembak di atas TV dan ke arah berlawanan. Menimbang bahwa dengan adanya penembakan tersebut berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Elias Serpudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ridwan Soplanit, saksi Rifaizal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Susanto Haris, saksi Beni Ali, dan saksi Ahmad Syarul Guna Ramadan, terungkap bahwa fakta bahwa mereka melihat korban Yosua dalam jatuh tertelungkup berlumuran darah di bawah tangga lantai satu dengan beberapa luka tembak. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 selongsong dengan rincian satu selongsong di meja makan, satu selongsong di bawah anak tangga, satu selongsong di bawah kaki kanan pelaku, satu selongsong di antara lutut korban, satu selongsong di bawah lantai bawah rak minuman, satu selongsong di kaki kursi, satu selongsong di depan kamar mandi, satu selongsong di bawah badan pelaku, satu selongsong di lantai dan satu selongsong di bawah meja makan. tiga buah proyektil dengan print tiga buah proyektil, empat buah serpian proyektil, satu buah pucuk senjata api jenis Glock nomor MPY 851 9 mm berikut magasin yang berisi 12 butir amunisi, satu pucuk senjata HP AS jenis H233001 berikut satu buah magasin berisi 9 butir peluru. Satu buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi jenazah. Tujuh, serpian logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpian anak peluru. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula ahli Arif Sumirat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa di dinding depan anak tangga ada lima perkenaan tembakan, plafon ada dua perkenaan tembakan, dan lantai depan gudang belakang kursi pijat ada tiga perkenaan tembakan. Bahwa ada pergerakan sedikit pergerakan senjata dari tiga perkenaan pada lantai dengan perkenaan pada dinding. Bahwa arah penembak berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat tiga sudut perkenaan tembak ya diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir. <tuh> Bahwa Ali menjelaskan tiap jenis tembakan mempunyai karakteristik sendiri bagaikan sidik jari manusia dalam hal ini. Tiap senjata punya sidik laras senjata yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bahwa Ali menerima dua senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan berserta tiga proyektil identik dengan senjata HP AS dan satu proyektil lainnya berasal dari senjata Glock 17 MP851. bahwa Ali mengatakan 10 selongsong peluru Ali mencurigai ada dua senjata kemudian melakukan uji dilakukan uji balistik kemudian dilakukan uji tembak dalam air dan ditemukan dua anak peluru kemudian Ali bandingkan 10 selongsong peluru tersebut dengan dua anak peluru hasil uji balistik kesimpulannya 8 selongsong peluru berasal dari identik dari Glock MPY 851 sedangkan dua selongsong identik dengan senjata APHS. Bahwa ahli mengatakan dari 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api Glock yang sama. Ahli mengatakan senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun pada prakteknya selalu dikurangi. Bahwa ahli mengatakan terdapat 20 butir peluru senjata Glock 12 Magasin dan 8 selongsong yang ditemukan. Ahli tidak mengetahui asalnya dari mana bahwa Ali membandingkan senjata jenis Glock MP851 dengan HS. Menimbang bahwa dari urian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansah meskipun anak atas inisiatif sendiri. Akan tetapi diketahui fakta bahwa sesampai di Jakarta, Senjata api jenis HS tersebut tetap tersimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM, di mana sejak menyegelang sebelum berangkat Jakarta sebenarnya saksi Riki Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Tindakan saksi Riki Rizal dalam mengamankan senjata api milik korban adalah dilaporkan kepada Putri Candrawati dan diketahui oleh terdakwa. Karena faktanya senjata api jenis AS tersebut kemudian diambil oleh saksi Richard Eliezer untuk diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menggunakannya untuk menembak ke atas tangga di rumah Jalan Durian 3 nomor 46 sesuai dengan skenario yang dibuatnya. Bahwa perbuatan permulaan selanjutnya adalah keberadaan korban Noviansa di mobil Lexus RX bersama saksi Putri Riki Rizal Wibowo adalah dikendaki oleh Putri Chandrawati. Putri Chandrawati Pernah menerangkan dalam perkara terpisah bahwa ia tidak akan mau satu mobil dengan almarhum korban Novriansa. Padahal diketahuinya korban Novriansa Yosua Barat adalah diperbantukan oleh terdakwa untuk membantu tugas sehari-hari Putri Candrawati. Dan pada saat berangkat tanggal 2 Juli 2022, dari Jakarta menuju Magelang korban Novriansa bersama saksi Richard bertindak sebagai driver dan pengawal Putri Candrawati. Keberangkatan saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta adalah dikehendaki oleh terdakwa dan Putri Candrawati. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Daden Miftahul Haq di persidangan bahwa saksi Riki Rizal Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf adalah sehari-hari bertugas di Magelang untuk menjaga kedua anak terdakwa yang sedang sekolah di Tarunan Nusantara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo dan mereka berangkat ke Jakarta diperintahkan oleh Putri Chandrawati bahwa keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofrian Yosua Tabarat dalam mobil satu mobil Lexus RX merupakan rangkaian dari perbuatan permulaan dalam rangka menyingkirkan korban almarhum Nofrian agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu put ibu sebagaimana disampaikan saksi kuat Ma'ruf pada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa Terdakwa dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah korban Nofrian Sahyoso Barat. Setelah itu terdakwa menembak ke arah tembok di atas tangga dari dan menembak ke arah atas TV. Kemudian terdakwa menggangkan senjata api Nofrian Sahyoso Barat tersebut. Sementara menurut saksi Rizal, Riki Rizal tidak melihat terdakwa memakai sarung tangan dan juga tidak melihat terdakwa menembak korban karena posisinya jauh. Tetapi pada saat menembak, tembok dan lainnya, saksi melihat itu. Tentang penembakan tersebut, hal yang sama diterangkan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa, menyangkut hal di atas menurut majelis hakim pembuktian dalam perkara ini seakan-akan hanya disandarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudi yang Lumiu semata. Dan tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut, sehingga... Berpandangan pembuktian itu hanya didasarkan pada alat bukti kuantitatif, bukan alat bukti kualitatif. Menimbang bahwa, terlebih lagi banyak terjadi sekarang pemaknaan kesesuaian alat bukti seringkali hanya dikaitkan pada hal-hal yang bersifat antifaktum, dengan menafikan apakah posfaktunya masih berjalan sesuai dengan alur pembuktian yang ingin dicapai atau tidak, sehingga mengakibatkan pembuktian itu menjadi tidak berimbang. Menimbang bahwa tidak terkecuali berkaitan dengan pembuktian dalam perkara aku di mana seharusnya dalam membuktikan apakah benar terdakwa ikut menembak korban Nofrian Sayo Utara Barat atau tidak. Apakah terdakwa pada saat itu memakai atau menggunakan sarung tangan dan membawa senjata api jenis HS milik korban atau tidak. Hanya didasarkan pada pembuktian sebelum penembakan tersebut terjadi, akan tetapi tidak memperhatikan kejadian setelah penembakan itu terjadi menimbang bahwa mengenai terdakwa membawa dan melakukan penembakan ke dinding atau tembok menggunakan senjata api jenis HS milik korban Yosua serta terdakwa melakukan ter penembakan terhadap korban Yosua dengan memakai sarung tangan hitam hal tersebut akan dibuktikan oleh keterangan terdakwa sendiri keterangan saksi Rifaisal Samuel dan saksi Adan Romer sebagai berikut keterangan terdakwa bahwa pada saat terdakwa korban Yosua Korban Yosua Utabarat Roboh terdakwa katakan, stop, berhenti, mundur. Bahwa setelah terdakwa panik dan sadar, berarti ada korban yang terjadi di rumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berpikir bagaimana dalam peristiwa itu terdakwa bisa melindungi saksi Richard Elias yang Lumiu. Terdakwa kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan. Harus ada perlawanan atau pembelaan diri Akhirnya terdakwa melihat senjata korban. Yosua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup. Terdakwa ambil senjatanya lalu terdakwa tembakan ke dinding. Ini refleks terdakwa setelah melihat kejadian itu. Kemudian terdakwa mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari korban Yosua sehingga terdakwa mengambil dari arah korban Yosua. Keterangan Adan Romer. Bahwa sesampai di Duren 3 saksi turun dari mobil lebih dahulu, saksi menunggu terdakwa membuka pintu, mobilnya jalan ke depan lagi, dan setelah itu saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil. Kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu, setelah itu terdakwa turun, di mana waktu itu saksi melihat senjata yang jatuh dan senjata itu adalah jenis HS. Dan saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh, tetapi sebelum saksi ambil, terdakwa sudah mengambil terlebih dahulu. Kemudian saksi menutup pintu dan saksi melihat senjata AS tersebut dimasukkan ke dalam saku kanan celana PDL terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan menuju rumah 46. Bahwa saksi tersebut melihat terdakwa menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS. Saksi mengetahui dan saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya terdakwa karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Rikat Eleser Pudiang Lumio memegang senjata. Dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan. Keterangan saksi Rifaisal Samuel bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata api di dalam holster yang diletakkan di sebelah pinggang kanan pada saat olah TKP. Menimbang bahwa terkait dengan penembakan selain dapat disimpulkan dari keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Adan Romer, dan saksi Rivaizal Samuel, hal tersebut dapat dilihat pendapat ahli sebagai berikut. Ahli Fira Samia bahwa ahli mengatakan secara teori jika senjata itu disentuh akan meninggalkan DNA. DNA tersebut diperoleh dari sel-sel mati dari tangan baik dari tangan maupun keringat. Bahwa ahli mengatakan penggunaan sarung tangan dapat mencegah DNA yang tertinggal dalam barang harus secara langsung memegang agar DNA-nya tertinggal. Ahli mengatakan DNA senjata HS hanya teridentifikasi DNA Novriansyah Yosua Utabarat. Dari keterangan ahli ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sarung tangan dapat mencegah DNA tertinggal dan telah ternyata dari keterangan terdakwa meskipun melakukan penembakan dengan menggunakan senjata HS milik korban akan tetapi DNA pada senjata HS hanya teridentifikasi DNA Nofriansah Yosua Huta Barat. Dua, ahli Farah Primadani Kauru. Ahli menemukan tujuh buah luka tembak masuk dan enam buah luka tembak keluar pada jenazah. Ali menemukan tujuh buah, tujuh luka tembak masuk yang terdapat di bagian kepala, belakang, sisi belakang, di bagian kelopak mata kanan, bagian luar, bagian bibir, bagian bawah sisi kiri, bagian puncak bahu kanan, dadas sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi kanan. Dan di bagian jari manis tangan sisi, tangan kiri sisi dalam, Ali menemukan enam buah luka tembak keluar yang terdapat di bagian hidung, kelopak mata, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan jari manis tangan kiri. Ali menemukan peluru bersarang di bagian dada, di sisi kanan. Ali menemukan proyektil peluru pada rongga dada dan Ali mengatakan berdasarkan tujuh luka tembak masuk ada dua yang fatal yaitu pada dada sisi kiri dan kepala bagian belakang sisi kiri. Ali menuangkan hasil repertum hasil visum repertum ini dengan surat R3082 garing SK TTH garing 7 Romawi garing 2022 garing IKF tertanggal 14 Juli 2022. Dari keterangan ahli yang demikian terungkap fakta adanya jumlah luka tembak yang masuk sebanyak tujuh dan luka tembak keluar sebanyak enam. Dengan demikian logika yang terbangun dari hal tersebut adalah jumlah tembakan yang mengena yang mengenai sasaran pada diri korban sebanyak tujuh kali tembakan. Sementara senjata jenis Glock 17 MPY 85 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masih menyisakan 12 butir peluru. Sehingga dengan jumlah tujuh perkenaan, maka apabila maksimal senjata Glock 17 itu adalah 17 butir peluru, dalam prakteknya tidak pernah diisi penuh, maka dapat disimpulkan adanya dua atau tiga perkenaan tembakan yang bukan merupakan perbuatan saksi Richard. Tiga, ahli Arif Sumirat bahwa Ali menerima dua senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan, tiga proyektil identik dengan senjata api jenis AS dan satu proyektil lainnya berasal dari senjata Glock 17 mp 851. Ali mengatakan bahwa 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api Glock yang sama. Ali berpendapat Senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun prakteknya dikurangi. Ali mengatakan 20 butir peluru senjata Glock 12 dalam magasin dan 8 selongsong yang ditemukan, Ali tidak mengetahui asalnya dari mana. Ali hanya membandingkan Glock 17 MP851 dengan HS. Ahli telah melakukan pemeriksaan balistik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap 12 butir peluru senjata api jen, Glock 17 Richard L, milik Richard Eliezer Pudiang Lumiu diketahui hasil pemeriksaan head stamp yaitu 6 butir 6 butir pin 9CA 6 butir peluru adalah bermerek pin 9CA 5 butir peluru bermerek S dan B. SNB 9 kali 1920 dan satu butir Luger Z7 satu butir peluru merk Luger Z7 9 mm. Dari keterangan ahli tersebut dapat diketahui bahwa Ali hanya membandingkan dua senjata. Sehingga hasil yang didapat merupakan representasi dari kedua senjata itu. Dan apabila melihat dari jumlah selongsong peluru yang ahli teliti dibandingkan dengan kapasitas maksimal dari senjata jenis Glock, maka akan ada sekitar 3 atau 4 selongsong peluru dari jenis Glock yang tidak bertuan, atau dalam istilah ahli, tidak diketahui dari mana asalnya. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan oleh penyidik pada tanggal 19 Juli tahun 2022 di rumah terdakwa di Jalan Saguling Nomor 3 atau Nomor 29. Pancoran Jakarta Selatan. Pada lantai satu ditemukan satu buah box sarung tangan merek Samrock warna hitam yang sudah terbuka, satu buah box sarung tangan merek Samrock yang sudah kosong, satu buah box sarung tangan merek Samrock Samrock masing masih baru belum atau terbuka, yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki persediaan sarung tangan warna hitam di rumahnya. Menimbang bahwa Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1775 penetapan Sita tahun 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 12 September 2022 diketahui telah dilakukan penyitaan barang bukti yang diantaranya adalah satu buah pucuk satu buah pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9 kali 19 dengan nomor seri NUM 135 dan satu buah magasin Glock 9 mili warna hitam 5 butir peluru tajam warna silver merek Luger 9 mm dan 7 butir peluru tumpul warna gold seri 9x19. Menimbang bahwa dari barang bukti tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa juga memiliki satu pucuk senjata api merek Glock 17 Austria dengan nomor seri num 135 dan dalam magasin diantaranya lima butir peluru tajam warna silver adalah merek Luger 9 mm. Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan ahli Arif Sumirat, keterangan Rik Rifaisal Samuel serta keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat disimpulkan tiga fakta yaitu terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara diketahui membawa senjata api di pinggang kanannya. Terdakwa memiliki satu pucuk senjata merek jenis Glock 17 Austria dengan seri NUM 135 dan dalam magasin diantaranya berisi lima butir peluru tajam warna silver merek Luger 9 mm. Dalam magasin 3 dalam magasin senjata Glock 17 merek saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Utabarat menyisakan 12 butir peluru. Setelah dilakukan pemeriksaan headstamp diketahui 6 butir peluru adalah bermerek PIN 9CA, 5 butir peluru bermerek 9 SNB 9 kali 1920 dan 1 butir peluru bermerek Luger Z7 9 mm. Dan peluru merek Luger 9 mm identik sama dengan senjata dengan peluru yang dimiliki oleh terdakwa pada saat dilakukan penyitaan. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Rivaizal Samuel, saksi Adan Romer, saksi ahli Fira Samia, saksi ahli, ya, ahli Farah Prima Dani Kauro, dan ahli Arif Sumirat sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Utabarat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa mengenai istrinya Putri Chandrawati tidak ikut menemui saksi Richard Eliezer berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan istri terdakwa Putri Chandrawati tidak lama setelah itu bersama dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, Ma dan saksi Richard Eliezer, serta korban Nofriansah menuju rumah Jalan Duren 3 nomor 46 untuk melakukan isolasi mandiri sebagaimana diterangkan oleh saksi Daden Miftahul Haq dan saksi Adan Romer. Menimbang bahwa jika benar Putri Chandrawati akan melakukan isolasi mandiri karena protokol kesehatan dan adanya anak balita di dalam rumah menjadi pertanyaan kenapa saksi Susi tidak diajak sekalian bersama, padahal diketahui Susi juga ikut berangkat dari Magelang menuju Jakarta. Selanjutnya, diterangkan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Daden, saksi Adan Romer, dan saksi Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa di persidangan, dan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa setelah peristiwa penembakan terhadap korban Nofrian Yosua Uta Barat, saksi Riki Rizal diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantarkan pulang Putri Chandrawati ke rumah jalan Saguling dengan menggunakan mobil Lexus LM, jika tetap berpegang pada alasan protokol kesehatan dan akan adanya anak balita di dalam rumah sambil menunggu hasil tes PCR keluar, seharusnya Putri Candrawati tetap melakukan isolasi mandiri di rumah terdakwa yang lain, yaitu di Jalan Bangka. Faktanya, Putri Candrawati tetap tinggal di Jalan Saguling dari tanggal 8 Juli sampai dengan selanjutnya. Menimbang bahwa dari urian di atas maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Putri Chandrawati mengetahui bahwa rencana pembunuhan terhadap korban Novrian Sayusa Barat akan dilakukan di rumah Jalan Duren 3 nomor 46. Sebagaimana diterangkan oleh Richard Eliezer dan isolasi mandiri tersebut hanya merupakan bagian dari skenario rencana terdakwa sehingga terhadap bantahan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa selanjutnya terhadap bantahan terdakwa dan Putri Chandrawati berbicara tentang CCTV pada saat Richard Eliezer dipanggil terdakwa di lantai 3. Sebagaimana diterangkan oleh Dirianto dan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa CCTV di rumah Duren di Jalan Duren 3 sudah rusak atau mati sebelumnya. Dan berdasarkan keterangan saksi AKP al Samuel menerangkan bahwa DVR CCTV rumah Jalan Duren 3 berada di dalam kamar utama di lantai 1 yang entah kebetulan atau tidak Putri Sandrawati berada di dalam kamar tersebut. Saat terjadi penembakan terhadap korban Novriansa Yosua Utabarat, menimbang bahwa selama di persidangan tidak terungkap bahwa CCTV di rumah jalan duren 3 tersebut, apakah benar memang rusak sebelumnya atau dimatikan, kemudian dihilangkan DVR-nya, tetapi faktanya tidak ditemukan adanya rekaman CCTV tersebut pada saat peristiwa penembakan terhadap korban Novriansa Yosua Utabarat, menimbang bahwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bantahan terdakwa atas keterangan saksi Richard Eliaser pada saat pembicaraan CCTV antara terdakwa dan Putri Candrawati haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya unsur ini, majelis hakim tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Dalam nota pembelaannya yang menyatakan sebagai berikut. Satu, penjabaran unsur dengan sengaja penuntut umum tidak terdapat penjelasan mengenai motif terdakwa, sehingga tidak adanya, dengan tidak terbuktinya motif terdakwa dengan sendirinya unsur dengan sengaja tidak terbukti pula. Dua, Kesengajaan sebagai maksud dibuktikan dengan dari adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Riki Rizal Wibowo memerintahkan saksi Riki untuk membackup dan menembak korban Joshua jika melawan. Tiga, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiyanglumio yang merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan adanya sarung tangan hitam yang digunakan terdakwa dan CCTV komplek Duren 3. Empat. Keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumio merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan tentang terdakwa ikut menembak korban Yosua. Karena dalam keterangannya terdapat tujuh kali perubahan atau perbedaan. Menimbang bahwa terhadap keberatan angka satu mengenai ada atau tidaknya motif dalam melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut menurut Majelis Hakim telah disebutkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 573 di mana secara implisit menyebutkan bahwa yang menjadi trigger perbuatan ini yang menjadi trigger perbuatan terdakwa tersebut diawali pada saat Putri Candrawati berada di Magelang sehingga dapat dikatakan pula permulaan pelaksanaan dari niat terdakwa dimulai dari saat itu. Menimbang bahwa sementara penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri dalam menguraikan mengutarakan adanya motif mengenai pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu seharusnya sejak awal sudah menyajikan data pendukung yang lengkap dan sistematis sehingga mudah dianalisa apa yang dilakukan korban Yosua sehingga menurut terdakwa patut untuk dihilangkan nyawanya menimbang bahwa dalam pada itu mengenai kecenderungan yang ada pada ada atau tidaknya maupun penting atau tidaknya motif tersebut oleh penasihat hukum disandarkan pada keterangan ahli dari penasihat hukum. Kita tunggu adan dulu. kami lanjutkan. Menimbang bahwa dalam pada itu mengenai kecenderungan ada atau tidaknya mengenai maupun penting atau tidaknya motif tersebut oleh penasihat hukum disandarkan pada keterangan ahli dari penasihat hukum. Sedangkan menurut Majelis Hakim, pembahasan mengenai hal tersebut dari masing-masing ahli pun masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembuktian motif dikaitkan dengan pembuktian unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas menurut pendapat majelis hakim motif bukan unsur delik sehingga motif tidak harus dibuktikan dalam proses persidangan motif perlu diketahui untuk menentukan berat ringannya pemidanaan semata akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda kecuali apabila di dalam KUHP memang mensyaratkan secara eksplisit perlunya motif itu dibuktikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP. Menimbang bahwa oleh karenanya nota pembelaan penasihat hukum angka 1 ini patut telah dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan dalam nota pembelaan penasihat hukum angka 2 yakni tentang telah ada kesengajaan sebagai maksud pada saat pertemuan antara terdakwa dengan Riki Rizal Wibowo dengan terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Yang dilakukan secara terpisah, yang didasarkan pada keterangan-keterangan tersebut, di atas tidak ada yang menunjukkan adanya keadaan batin, apalagi perintah terdakwa untuk membunuh korban. Bahwa terhadap pembahasan tentang hal-hal yang tertuang dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa ini sudah pernah dilakukan pembahasan sebelumnya, yakni terhadap keterangan terdakwa yang tidak punya niatan untuk membunuh korban Yosua dan hanya mengatakan kepada saksi Riki Rizal dan saksi Richard Eliezer untuk membackup terdakwa. Menurut majelis, hal tersebut hanyalah bantahan kosong belaka. Mengingat, apabila yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup pada ri, saksi Rikal, saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa tidak perlu mencari pemeran pengganta. Kami ulangi, tidak perlu mencari pemeran pengganti begitu saksi Riki Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak korban Nopiansyah Yosua Utabarat karena tidak kuat mental. akan tetapi faktanya justru memanggil saksi Richard untuk mewujudkan kehendaknya membunuh korban Yosua Utabarat. menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim nota pembelaan penasihat hukum angka 2 ini patut dikesampingkan pula. menimbang bahwa hal yang dinyatakan penasihat hukum angka 3 dan 4 ini menyangkut dan berkaitan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam memberikan keterangan tentang kesalahan terdakwa tidak disandarkan pada alat bukti lain atau tidak ada persesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya sehingga keterangan saksi Richard Eliezer ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri sebagai mon, sebagaimana nota pembelaan penasihat hukum halaman 120-125 menimbang bahwa setelah majelis hakim cermati, hal-hal yang dinyatakan oleh penasihat hukum tersebut, yakni nota pembelaan bagian J (halaman 77), bagian L (halaman 84), bagian M (halaman 85), bagian D (halaman 51), bagian C (halaman 49) dan bagian B (halaman 43), sebagian sudah dipertimbangkan, yaitu bagian M dan bagian C, sedangkan bagian pembahasan lainnya setelah diteliti pembelaan tersebut lebih didasarkan pada persesuaian keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi kuat ma'ruf, dan terdakwa yang juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini. Sehingga pembelaan angka 3 dan angka 4 ini patut untuk dikesampingkan. Ayat 3, dengan rencana lebih dahulu, menimbang bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal yang berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP seperti luka berat, makar, dan permufakatan jahat. Dan pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam bab 9 tentang arti. Beberapa istilah dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana dan hukum putusan hakim jurisprudensi. Menimbang bahwa Memori Vantolating atau MVT merumuskan pengertian istilah made for the Dutch Red. Direncanakan terlebih dahulu adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu tertentu untuk menimbang ten dengan tenang. Tongat 2003, halaman 23. MVT tersebut memberikan syarat adanya. Rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya. Menimbang bahwa pengertian berencana menurut NVT tersebut dipertegas oleh Ares Hokrat tertanggal 23 Maret tahun 1909 dengan pernyataan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam waktu dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Menurut Abidin dan Hamsah 2010 tahun alaman 2304 berencana mensyaratkan adanya timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu atau masa bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang misalnya bagaimana melakukan pembunuhan. Menimbang bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamsa di atas, Susilo halaman 123 mendefinisikan pengertian berencana menyatakan bahwa timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan ada tempo atau waktu sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang. Misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan ini itu dilakukan. Laden, memper, Laden mem, Marpaung mempertegas bahwa Pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dan pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu yang akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya. Menimbang bahwa kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan, beberapa ahli hukum pidana mengrelatifkan kualitas selamanya waktu tersebut meskipun demikian kualitas waktu. Lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas, jangan juga terlalu sempit, jangan pula terlalu lama. Susilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama. Terpenting dalam lamanya tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya, demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus diambil. Di antara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya akan tetapi waktu haruslah ada sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya menimbang bahwa menurut Adam Sasawi dalam unsur direncanakan terlebih dahulu ada tiga unsur penting diantaranya memutus memutuskan kehendak dalam suasana, suatu suasana yang tenang ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak dalam waktu tenang. Memutuskan kehendak dalam waktu tenang adalah pada saat memutuskan kehendak membunuh yang dilakukan dalam suasana atau batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba dan tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan pertimbangkan, telah, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti hanya dilakukan dalam hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. <tuh> Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan rencana terlebih dahulu maka majelis hakim akan mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pertimbang pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa apabila urian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka akan didapati hal-hal sebagai berikut. menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulap Abu yang bersesuaian dengan keterangan saksi Danu Fajar Subekti, saksi Rifaisal Samuel, saksi Martin Gabe diketahui bahwa barang bukti yang dikumpulkan adalah 10 selongsong, 3 proyektil peluru, 4 serpian, 2 magasin, 2 senjata, satu jenis H, senjata jenis HS, dan kedua jenis Glock 17. Kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa, ditambah 9 amunisi sisa dari jenis senjata HS dan awal dan dari awal saksi bekerja olah TKP sudah diawasi sehingga saksi tidak bisa leluasa dan bergerak untuk menemukan fakta apa yang terjadi di dalam TKP. Menimbang bahwa lebih lanjut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf menerangkan, pada tanggal 10 Juli 2022 malam, saksi Richard, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf dipanggil ke lantai 2 oleh terdakwa dan Putri Chandrawati. Disampaikan nanti akan ada uang karena kami bertiga sudah menjaga saksi uh, sudah menjaga Putri Chandrawati. Nanti terdakwa memberikan kami bertiga uang sejumlah Kuat Ma'ruf mendapatkan 500 juta, saksi Riki Rizal Wibowo mendapatkan 500 juta dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu waktu itu sudah ada um, mendapatkan 1 miliar dan waktu itu sudah ada amplop tiga yang dipersiapkan. Menimbang bahwa saksi Richard menambahkan pada saat itu antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf mengobrol biasa dikasih tahu oleh terdakwa isi amplop itu dolar. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada kami. Kami pakai HP apa? Saksi bilang HP dinas, saksi adalah Redmi, HP Kuat Ma'ruf adalah Samsung. Lalu terdakwa bertanya kepada Putri Candrawati, "Apakah masih ada sisa HP?" Kemudian Putri Candrawati mengecek sisa HP itu dan membawa tiga handphone iPhone. Lalu kami disuruh ganti handphone, kemudian pindahkan kartu dan HP lama. Dan untuk uang dan HP lama milik saksi Richard masih ada. Dan untuk uang satu miliar yang ditunjukkan terdakwa belum diterima oleh saksi karena cuma ditunjukkan saja kata terdakwa akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut. Menimbang bahwa saksi Richard membenarkan foto yang ditunjukkan di persidangan berupa terlihat foto ada saksi terdakwa Putri Chandrawati. Gelang Putri Chandrawati pada saat sidang kemarin sama di foto nampak masih ada tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah. Terdakwa duduk di dekat saksi. Yang di depan itu adalah saksi adalah Putri Chandrawati. Ada uang 1 miliar dan kotak handphonenya. Dan kami disuruh ganti kartu pada saat itu. Pada saat terdakwa menembak, korban Nofrian Sayu Barat sudah jatuh tertelungkup dan saksi Richard membenarkan foto adegan reka ulang tersebut. Menimbang bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan terdakwa di Makobrimob, Saksi cuma disuruh tetap konsisten saja oleh terdakwa, tetap kuat meskipun tidak ada tekanan dari terdakwa. Menimbang bahwa saksi Richard merubah keterangan pada tanggal 6 Agustus pada saat itu, saksi sudah di rutan baris krim. Saksi sendiri dalam di dalam dan pada saat itu memang sedang stres-stresnya karena saksi tidak pernah mengalami kondisi seperti ini serta akan dilaksanakan pemeriksaan di lantai 4. Dan pada saat pemeriksaan belum ada Penasihat hukum kebetulan ada junior saksi lalu saksi meminta tolong untuk diambilkan kertas sama pulpen karena belum ada penasihat hukum jadi saksi tulis kejadian yang sebenarnya sehingga ketika ada penasihat hukum nanti tinggal disalin keterangan yang saksi buat menimbang bahwa saksi Ridwan Suplanit menerangkan pada saat saksi Ridwan Suplanit masuk TKP melalui akses garasi di dalam saksi bertemu dengan lima orang yaitu saksi Adnan Romer saksi Prayodi, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf termasuk terdakwa. Begitu saksi mendekati terdakwa, terdakwa menyuruh saksi ikut masuk ke dalam. Kemudian masuk bersama-sama sambil terdakwa menceritakan kejadian tembak-menembak dua anggota, yang satu di atas dan yang satu di bawah, di mana penjelasan itu mengalir begitu saja. Terdakwa pada saat datang mendapat informasi adanya peristiwa tembak-menembak antara saksi Richard dengan Yosua dan artinya tembak menembak itu sudah selesai pada saat terdakwa sampai di Duren 346. Menimbang bahwa saksi Ridwan Ersoplanet menerangkan pula yang datang saat itu saksi Rifaizal Samual, saksi Arsyad Daiva Gunawan, saksi Sulap Abu, saksi Martin Gabe serta saksi Renhard Regen Mendi. Semuanya enam personel dari mana pada saat olah TKP saksi dan oleh dan anggota saksi merasa tertekan dan ditekan oleh terdakwa sehingga bahkan saat olah TKP saksi dan anggota berada dalam pengawasan hingga pada saat saksi mau menyampaikan laporan pada pimpinan saksi dan tim olah TKP pada saat itu. Terdakwa sempat menyampaikan agar saksi lap, silakan laporan tapi jangan dibuat ramai penanganannya. Dan tim teridentifikasi dan tim identifikasi pada saat itu mengalami penekanan juga bahwa pada saat saksi Rivaizal Samuel dan anggota sampai di lokasi kejadian dijelaskan oleh Kasat Reskrim pada saat itu saksi Ridwan Soplanit bahwa ada kejadian peristiwa tembak-menembak antara anggota di rumah Kadu Propam. Setelah itu kami masuk sambil Kasat memberikan beberapa penyampaian terkait pembagian tugas di lokasi TPKP inti. Menimbang bahwa dari saksi Rivaizal Samuel menerangkan pernah dihubungi oleh saksi Agus Nur Patria perihal saksi diarahkan untuk diperintahkan berangkat ke Jambi mewakili Polres Jakarta Selatan. Karena pada saat itu kasat masih kurang sehat, sehingga saksi diperintahkan untuk mewakili Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan peristiwa dan proses penyelidikan sementara yang terjadi di Durian 346. Beberapa lama kemudian saksi mengirimkan KTP dan besok harinya di siang hari saksi berangkat ke Jambi. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rifaisal Samuel diketahui pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan, saksi dihubungi oleh saksi Cud Putranto bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah terdakwa, kemudian saksi sampaikan, saksi izin pimpinan dulu, saat itu kasat agar ragu-ragu, akhirnya mengiyakan diserahkan. akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik untuk diketahui hasilnya. akhirnya di dalam proses saksi kejambi barang tersebut diambil oleh saksi Arsyad Daiva Gunawan dan saksi Martin Gabi pada hari Senin Selasa Rabu Saksi berada di Jambi yang berangkat ke Jambi adalah Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatria, Patria, Kombes Susanto beserta ajudannya. Saksi Hendra Kurniawan beserta dua ajudan, Saksi Agus Nurpatria, satu ajudan dan satu ajudan dari Kombes Susanto. Menimbang bahwa pada saat saksi Riva Samuel dilakukan penempatan khusus tanggal 4 Agustus kurang lebih tanggal 6 atau tanggal 7 Agustus mendapatkan informasi dari media, Kompas, dan lain-lain bahwa saksi Richard Eliezer yang Lumiu menyampaikan atau merubah keterangannya. Dari yang awalnya pada saat terdakwa datang ke TKP, peristiwa tembak-menembak sudah terjadi, kemudian Putri Chandrawati menelpon terdakwa, lalu terdakwa memundurkan mobilnya, kemudian turun mengevakuasi saksi Putri Chandrawati, tetapi kami tahu bahwa sebenarnya hal tersebut tidak terjadi, dan yang sebenarnya adalah penembakan yang dilakukan oleh saksi Rijat Eliezer Budianglumiu saat itu atas perintah dari terdakwa. Menimbang bahwa saksi Rifaizal Samuel menerangkan pula bahwa saksi sempat melihat di holster terdakwa pada saat itu ada senjata jenis Glock. Di holster terdakwa ada senjata lain yang saksi tidak tahu jenisnya. Menimbang bahwa Keterangan saksi Rifat dan Suplanit dan saksi Ritva, Riva, Riva Samuel terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Danu Fajar yang menerangkan saksi Danu Fajar dibantu oleh Martin Gabe pada saat itu olah TKP menemukan 10 selongsong peluru, tiga proyektil, empat serpian yang berada di beberapa titik dan merasa ada kejanggalan yang ditemukan saksi yaitu begitu mengembalikan jenazah saat itu jenazah masih menggunakan masker karena saksi pikir korban berada dalam keadaan sakit selanjutnya tidak ditemukan barang-barang milik korban dan genangan darah hanya berada di satu titik di bawah tubuh korban tidak adanya ceceran darah pada saat pertama kali korban ditembak bahwa tugas saksi Danu Fajar adalah mengumpulkan barang bukti dan mencari barang bukti serta dokumentasi yang saksi perhatikan adalah lubang di dada dengan di hidung Luka goresan di bibir sebelah kiri dan jari kelingking sebelah kiri serta man, jari manis untuk bagian kaki tidak ada luka. Menimbang bahwa saksi sulap abu menerangkan pada hari Jumat saksi melaksanakan tugas piket bersama saksi Renjen Regenmendi dan Martin Gabi. Saksi diperintahkan saksi Rifaisal Samuel untuk berangkat sama-sama ke rumah saksi Ridwan Soplanit. Saksi mencatat apa yang saksi Danu Fajar temukan. Kemudian letak posisi barang yang ditemukan pada saat itu kami menemukan 10 selongsong peluru, 3 butir proyektil, 4 butir serpian peluru. Setelah itu semua barang bukti yang ditemukan oleh saksi Danu Fajar dikumpulkan, ditemukan satu senjata dalam penguasaan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumio jenis Glock 17 berisi satu buah magasin dan 12 butir amunisi serta satu buah pucuk senjata api di sebelah tangan kiri jenazah jenis HS berisi satu magasin dan sembilan butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi serta tiga saksi yaitu saksi Richard Eliaser Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dibawa oleh Kombes Susanto ke Propam Polri. Sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpian dibawa oleh saksi Danu Fajar ke Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa saksi sulap abu tidak sempat mengecek DVR CCTV Duren 346, saksi Rivaizal Samuel sempat memerintahkan kami untuk melaksanakan pemeriksaan DVR. Namun karena ada kalimat dari terdakwa yang diucapkan bahwa CCTV, CCTV sudah mati kurang lebih dua atau tiga bulan, saksi lupa sehingga tidak dilakukan pemeriksaan. Menimbang bahwa saksi sulap abu ikut melakukan pemeriksaan terhadap ketiga saksi di Biro Provos yang pada hari itu kurang lebih jam 9 bersama-sama saksi Rivaizal Samuel, Pak Indra, Pak Ibda, Air, Pak Aibda Ridwan, Janari Aibtu, Ali Ahmadi di Paminal. Dan saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun belum sempat saksi melakukan pemeriksaan, saksi diperintahkan oleh Pak Kanit dan Pak Kasat untuk kembali ke TKP. Menimbang bahwa pada saat itu sulap Abu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kuat Ma'ruf dan pada saat itu menggali keterangan sebenarnya apa yang terjadi di Magelang. Namun susah Kuat Ma'ruf tidak merinci secara jelas keterangannya karena beralasan setiap malam dia keluar ke pos security di perumahan. Jadi dia tidak mengetahui apa yang terjadi di area rumah karena sama sekali tidak ada. Menimbang bahwa saksi Agus Nurpatria, saksi Indra Kurniawan menerangkan pada hari Jumat saksi Agus Nurpatria sedang memancing di pik bersama saksi Indra Kurniawan. Kemudian saksi Agus dihubungi Pak Harun jam 17.30 lalu saksi ke kantor pukul 19.30 kemudian diinformasikan saksi Sugeng bahwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak antara ajudan Terdakwa. Kemudian bertiga naik ke atas dan sudah ada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Rike Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Kami sempat menanyakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi kuat Ma'ruf di gedung Provos lantai 3 terkait kronologi tembak menembak. Pada saat itu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi kuat Ma'ruf menyampaikan kronologis peristiwanya di TKP. Setelah itu tidak berapa lama terdakwa datang mengumpulkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi kuat Ma'ruf di ruangan yang pojok. Pada saat saksi memeriksa saksi Riki Rizal Wibowo menceritakan. Riki Rizal... Bahwa Ricky Rizal pada saat itu mendengar teriakan Putri Sandrawati, dia masuk ke dalam sampai di sampai pintu rumah. Ricky Rizal melihat korban Novriansah sedang menembak ke arah tangga. Kemudian Richard sembunyi di samping lemari es dan cerita ini oleh saksi Ricky Rizal sudah diceritakan sebelum bertemu dan dikumpulkan oleh terdakwa di Provos. Setelah selesai tidak lama kemudian terdakwa mengumpulkan kita semua. Di situ ada kasat reskrim, ada kanit, ada saksi Hendra, ada saksi Agus, ada saksi Beni Ali, ada saksi Sugeng, Harun, Kayanma, Kombes Budi menjelaskan bahwa terdakwa merasa martabat dan kehormatannya hancur oleh korban Novrian Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan oleh dilanjutkan ke Biro Paminal, kemudian saksi jemput di lantai 3, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 7 untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan saksi. Dan mereka menjelaskan lagi ke saksi terkait kronologis peristiwa Duren 3 setelah mereka menjelaskan menggambarkan di sari kertas saksi Richard Eliezer dan saksi Riki Rizal Wibowo. Kemudian meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota saksi yang memeriksa mereka untuk reka ulang dan kemudian memeriksa, mereka memeriksa saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf Ma di Biro Paminal. Kemudian setelah sekitar pukul 2.30 dapat diinformasi dari Pak Ari terkait dengan hasil otopsi sementara. Lalu kami dalami dari pengakuan saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan dengan lima tembakan yang tapi menghasilkan tujuh luka tembak masuk dan enam luka keluar. Akhirnya kami reka ulang kembali pada waktu itu. Masih masuk akal dengan lima tembakan menghasilkan tujuh tembakan, karena ada beberapa luka tembus. Menimbang bahwa pada saat reka ulang penyidik dari Jakarta Selatan berkoordinasi terkait pemeriksaan besok terhadap saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Disepakati besok mereka akan diperiksa pukul 10 di Biro Paminal. Setelah pemeriksaan selesai pukul 4, staf dari saksi Endra memanggil saksi Agus Nurpatria dan langsung menghadap ke saksi Endra. Kemudian diperintahkan untuk menelepon Pak Ari Cahya karena tidak tersambung awalnya. Kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Endra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan, dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Setelah itu jam 9 kami menerima barang bukti dari saksi Susanto berupa baju, Swab jelaga dan proyektil. Langsung kami serahkan penyidik Jakarta Selatan berikut saksi Rifat saksi Riki dan saksi Kuat Ma'ruf untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan. Bahwa tanggal 8 Juli malam saksi Agus Patria Agus Nur Patria menerima barang bukti 8 menerima bu, barang bukti 2 pucuk senjata beserta amunisinya dari saksi Sugeng Kemudian tanggal 9 pagi menerima baju dari Saksi Susanto. Selanjutnya tanggal 9 kami menyerahkan barang bukti kecuali senjata yang belum diserahkan karena akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Saksi Hendra Kurniawan. Saksi Hendra Kurniawan memanggil Saksi untuk ke TKP dan melihat Saksi datang ke penyidik, Jakarta. Datang ke penyidik Polres Metro. Jakarta Selatan bersama saksi Richard Eliaser, saksi Riki Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf. Dan mereka melakukan prarekonstruksi. Dan pada saat itu kita tidak boleh ada yang masuk, kita di luar semua. Sekitar pukul 14 atau 15 sore, saksi Irfan menelpon dan dinyampaikan sebagai anggota saksi Arif Cahya bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV. Menurut saksi Irfan, bertemu saksi di lapangan basket Lalu saksi melapor pada saksi Hendra Kurniawan menyampaikan bahwa anak buah Arif Cahya sudah telepon melaporkan ada 20 CCTV. Dan perintahnya yang penting-penting saja diambil jangan semuanya. Lalu saksi bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket, menanyakan DVR, di sudah dicek belum? Menimbang bahwa barang bukti senjata Glock 17 beserta peluru 12 butir dan simsa dari saksi Richard Eliezer diperlihatkan di persidangan ini. Menimbang bahwa dari urayan fakta hukum di atas majelis hakim menyimpulkan sebagai berikut. Satu, bahwa didasari rasa sakit hati terdakwa yang mendalam mendengar cerita dari Putri Sandrawati selanjutnya mendapat terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata api milik senjata api HS milik korban Novrian Yosua Utabarat yang meskipun atas inisiatif sendiri akan tetapi diperoleh fakta bahwa sesampai di Jakarta senjata api HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM, di mana sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta, sebenarnya saksi Riki Rizal Wibowo bisa mengembalikan senjata tersebut kepada korban Yosua. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukannya, dan yang terjadi justru korban Yosua tidak duduk di mobil Lexus LM mendampingi Putri Candrawati sebagaimana tugas utamanya untuk membantu Putri bahwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Kiri Rizal Wibowo yang diminta untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Noviansa Yosua Utabarat dengan permintaan tegas apabila korban melawan maka lakukan penembakan. Akan tetapi Riki Rizal Wibowo mengatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya terungkap fakta jika sakti Richard Eliezer yang Lumio dipanggil terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yakni melaksanakan niat terdakwa tersebut. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu terdakwa mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikan pada saksi korban, pada saksi Riki Rizal Wibowo, yaitu peristiwa menggelang dengan penegasan korban Novrian Sayoswa Utabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa memegang kerah bajunya dan mengatakan, bahwa tidak ada gunanya pangkat kalau keluarga terdakwa dibegenikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan terdakwa untuk memperoleh dukungan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu guna melancarkan tujuan terdakwa yakni kematian Novian Yosua Utabarat. Bahwa untuk meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenario dengan mengatakan lokasinya di 46. Saksi Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansa Yosua Barat lalu Putri Chandrawati berteriak, kamu respon, korban Nofriansa Yosua Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansa Yosu Yosua Barat yang meninggal. <tuh> Bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada Richard Eliezer, karena senjata Richard masih ada tujuh amunisi, maka saksi Richard tambahkan peluru meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan, tetapi saksi Richard mengetahui yang dibawanya jenis Glock 17 yang isi maksimal 17 butir, sehingga saksi Richard tambah, tetapi tidak sampai penuh. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard untuk mengambil senjata HS korban Nofriansa Yosua Utabarat di dalam dashboard mobil Lexus LM yang untuk diserahkan kepada terdakwa. Bahwa tidak berapa lama, sekitar lima menit setelah kedatangan Putri Chandrawati ke Duren 346, kemudian terdakwa, sampai di Duren 346 memerintahkan saksi kuat maru untuk mencari saksi Rikiri Zalwibowo dan korban Nofriansah Yosua Utabarat. Terdapat rentang waktu yang demikian lama, mulai dari rumah Saguling hingga terdakwa, memanggil saksi Rikiri Zalwibowo dan korban Yosua untuk memikirkan kembali Rencananya, dan kemudian mengurungkan niatnya membunuh korban Yosua, akan tetapi hal itu tidak telah nyata, tidak terdakwa lakukan. Tujuh, bahwa pada saat korban Yosua masuk, kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansah Yosua Utabarat, dan didorong ke depan menyuruh berlutut untuk me lalu memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak korban Yosua. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3 sampai 4 kali ke arah korban Nofriansa Yosua Uta Barat. Bahwa fakta mengenai berkaitan dengan kejadian penembakan di Duren 346 dari keterangan Riki Rizal Wibowo, saksi kuat ma'ruf dan terdakwa yang dipandang bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah mengenai akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh terdakwa itu telah benar-benar terjadi. Yakni meninggalnya korban Yosua Utabarat. Bahwa terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah korban Noviansa Yosua Utabarat. Kemudian terdakwa memegangkan senjata jenis senjata api jenis HS tersebut ke tangan korban Noviansa Yosua Utabarat. Bahwa terdakwa mengatakan atau menceritakan kepada saksi-saksi dari divisi Propam maupun Polres Jakarta Selatan tentang skenario terjadi di Duren 346 sebagai bagian tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansa Yosua Utara Barat sebagai reaksi dari saksi Richard karena mendengar teriakan Putri Chandrawati. Karena sebelumnya korban Novian Yosua Utara Barat ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi tentang skenario tersebut, Terdakwa melakukan beberapa kali tembakan ke arah tembok di atas tangga dan tembakan terdakwa ke arah TV. Setelah itu memegangkan senjata HS tersebut ke tangan korban Yosua. Bahwa saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf menerangkan. Tanggal 10 Juli, saksi Rikad, saksi Riki dan saksi Kuat Ma'ruf dipanggil ke lantai 2 oleh terdakwa dan Putri Candrawati. Disampaikan nanti ada uang sekitar karena kami bertiga sudah menjaga Putri Chandrawati. Dan terdakwa memberikan kami bertiga uang yang jumlahnya untuk Kuat Ma'ruf 500 juta, untuk Riki Rizal 500 juta, dan untuk Richard Eliezer sebesar 1 miliar. Pada waktu itu sudah ada amplop tiga yang dipersiapkan. Dan kata terdakwa akan diberikan pada bulan depan terhitung dari tanggal 10 itu. Menimbang bahwa Terdakwa selain menunjukkan tiga amplop berisi uang juga memberikan kepada saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi kuat ma'ruf masing-masing handphone iPhone 13 Pro Max dan menyuruh, menyuruh ganti HP sekaligus memindahkan kartunya di situ. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah disimpulkan tersebut, majelis selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa fakta yang berkenaan dengan pengamanan senjata HS yang biasa dibawa oleh korban Yosua Utabarat Barat diterangkan oleh saksi Riki Rizal dan Wibowo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bahwa saksi Richard menerangkan ikut membantu membawakan senjata jenis tear karena melihat saksi Riki Rizal membawa dua senjata api yang kemudian oleh saksi Riki Rizal Wibowo senjata HS tersebut disimpan dalam dashboard mobil Lexus LM. Menimbang bahwa apabila men, perbuatan menaruh senjata HS dalam dashboard mobil Lexus dimaksudkan hanya untuk menyimpan senjata tersebut, maka bisa saja senjata HS tersebut disimpan dalam dashboard mobil Lexus RX yang dinaiki oleh korban Yosua pada saat itu. Menimbang bahwa meskipun hal tersebut merupakan inisiatif terdakwa, eh, merupakan inisiatif sendiri dari saksi Riki Rizal Wibowo, akan tetapi apabila benar selanjutnya juga merupakan inisiatif sendiri, maka seharusnya sebelum berangkat ke Jakarta maupun setelah sampai di rumah Saguling, senjata HS tersebut diserahkan kepada korban Yosua, mengingat tiap-tiap senjata itu harus melekat pada pemiliknya. Menimbang bahwa selain daripada itu apabila mencermati keterangan dari saksi kuat ma'ruf yang menerangkan dirinya mengejar korban menggunakan pisau hingga korban Yosua lari maka lebih tepat apabila pisau yang digunakan oleh saksi kuat ma'ruf turut diamankan juga karena telah ternyata dari keterangan saksi tersebut meskipun dikejar pakai pisau tetapi korban Yosua tidak melakukan perlawanan bahkan memilih menghindar sehingga sampai saat ini sampai selas, sampai saat selesainya kejadian penembakan di Duren 3 pisau dimaksud masih tetap dibawa oleh saksi kuat ma'ruf seperti yang diterangkan oleh saksi Yogi dan pada pokoknya bahwa waktu kejadian pukul 29 pada pukul 21 malam saksi kuat ma'ruf pernah memanggil saksi di depan gerbang di rumah Duren 346 untuk menitipkan pisau dapur kecil dan hati. Menimbang bahwa pada kesempatan lain saksi Riki Rizal Wibowo menerangkan sudah menyampaikan kepada korban Yosua terkait pengamanan senjata pada saat turun dari lantai 2 setelah korban dihadapkan pada Putri Chandrawati, namun keterangan saksi tersebut sangat meragukan dan sulit terkonfirmasi sebagai sebuah kebenaran. Menimbang bahwa selanjutnya berangkat dari niat terdakwa yang mengharapkan kematian korban Nofriansa Yosua Utabarat, kemudian terdakwa mengutarakan yang kepada saksi Riki Rizal untuk membackup terdakwa, tetapi apabila korban melawan maka lakukan penembakan. Akan tetapi hal tersebut tidak disanggupi oleh saksi Riki Rizal sehingga muncul nama saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang diposisikan oleh terdakwa sebagai orang yang akan mewujudkan keinginan atau tujuan terdakwa yakni kematian Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu terdakwa mengatakan motif tujuan yang sama dengan yang disampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo yakni peristiwa Magelang dengan penegasan korban Nofrian Sayusau Utabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa memegang kerah bajunya dan mengatakan tidak ada gunanya pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan yang dilanjutkan dengan mengutarakan keinginannya pada saksi Richard. Yang pada pokoknya korban Nofrian Sayusau Utabarat harus mati dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumio yang mewujudkan hal itu. Karena menurut terdakwa, Seandainya saksi Richard yang membunuh, terdakwa yang akan jaga saksi. Tetapi kalau terdakwa yang membunuh, tidak ada yang menjaga kita semua. Menimbang bahwa untuk melancarkan rencana terdakwa tersebut, terdakwa menjelaskan skenario dengan mengatakan lokasinya di 46 Putri Candrawati dilecehkan oleh korban, lalu Putri Candrawati berteriak dan kamu respon. Korban Nofriansa Yusuf Utabarat karena ketahuan menembak, lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansa Yusuf Utabarat yang meninggal skenario tersebut selalu diulang dan berulang untuk dia meyakinkan saksi Richard bahwa rencana untuk membunuh korban Yosua adalah benar-benar telah terdakwa pikirkan dengan baik sehingga terdakwa mengatakan kamu aman cat karena pertama kamu melindungi ibu dan kedua kamu membela diri menimbang bahwa karena terdakwa menimbang bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard karena senjata Richard pada waktu itu masih ada tujuh amunisi peluru. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard untuk mengambil senjata HS milik korban Novrian Yusua Uta Barat dalam dashboard mobil LM untuk diserahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa dengan adanya afirmasi dari terdakwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi Richard tersebut dimaksudkan agar benar-benar tertanam dalam lubuk sanubari saksi Richard bahwa perbuatan yang dilakukannya nanti telah direncanakan dengan matang dan sudah dipikirkan baik-baik oleh terdakwa. Sehingga tidak ada keraguan bagi saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk tidak melaksanakan perintah terdakwa. Menimbang bahwa terlebih lagi pada saat terdakwa menyuruh saksi Richard untuk menambahkan peluru dalam senjatanya serta mengambil dan menyerahkan senjata HS milik korban kepada terdakwa. Hal ini diartikan bahwa terdakwa telah memikirkan segala sesuatunya yang sangat rapi dan sistematis. Menimbang bahwa sebagai wujud dan kehendak yang telah direncanakan tidak berapa lama atau sekitar lima menit setelah kedatangan Putri Chandrawati ke Duren 3, terdakwa sampai di Duren 3, 46 dan memerintahkan saksi kuat maruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofrian Sayoswota Barat, Kemudian langsung memegang leher korban Novriansa Yosua Utabarat, didorong ke depan lalu terdakwa menyuruh berlutut, seraya memerintahkan saksi Richard yang di sampingnya untuk menembak terdakwa dan saksi Richard menembak sebanyak tiga atau empat kali korban Novriansa Yosua Utabarat dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak dapat pastikan. Menimbang bahwa selanjutnya terungkap fakta di persidangan berupa persesuaian keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan terdakwa telah nyata akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh terdakwa itu benar-benar terjadi, yaitu kematian korban Novianzang Yosua Utabarat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim meragukan keterangan terdakwa yang hanya menyuruh saksi Richard untuk membackup atau mengatakan hajar cat pada saat itu, karena menurut majelis hakim hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong yang belaka mengingat yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup sampai di Riki Rizal Wibowo dan terdakwa tidak perlu memanggil saksi Riki tidak perlu memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumium. Begitu saksi Rizal Rizal mengatakan tidak sanggup menembak korban Novrian Sayoswa Uta Barat karena tidak kuat mental. Akan tetapi karena tujuan terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansah Yosua Uta Barat, maka kemudian saksi Richard dipanggil untuk mewujudkan kehendak terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Yosua tersebut. Menimbang bahwa demikian halnya pada saat menembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer, di mana setelah saksi menembakkan 3 sampai empat kali penembakan, korban Nofriansah jatuh telungkup dan saksi Richard masih mendengarkan erangan dari korban Yosua. Kemudian saksi Richard melihat terdakwa Maju dan menembak korban Yosua setelah itu beberapa kali menembak dan menembak ke arah atas TV. Menimbang bahwa dari hal di atas dapat diketahui bahwa dalam waktu yang singkat tidak perlu berpikir lama setelah menembak korban Yosua. Kemudian terdakwa menjalankan skenario seperti yang telah ditegaskan berulang kali kepada saksi Richard, yaitu seakan-akan membuat keadaan seperti yang diinginkan oleh terdakwa. Atau menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga terkesan kejadian di durian tiga adalah tembak-menembak antara saksi Richard dan korban. Padahal sebenarnya terdakwa mengetahui hal tersebut tidak benar, akan tetapi terdakwa tetap mengatakan hal tersebut karena terdakwa menyadari bahwa tindakan itu merupakan skenario yang telah direncanakan. menimbang bahwa oleh karenanya menurut majelis hakim skenario tersebut menjadi bagian dari rencana terdakwa yang menginginkan kematian Nofriansah Yosua Utabarat sehingga dengan adanya skenario ini terdakwa mengharapkan perbuatannya tidak diketahui atau menciptakan alibi atas perbuatan yang terdakwa lakukan menimbang bahwa selain daripada itu untuk lebih meyakinkan lagi pelaksanaan skenario yang merupakan bagian dari rencana terdakwa kemudian diketahui terdakwa jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga beberapa kali tetapi saksi Richard tidak tahu berapa banyaknya. Kemudian menembak juga ke arah atas TV lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban Novriansa Saksi Richard melihat terdakwa memegangkan senjata api kepada korban Nofriansa Yosua Utabarat. Menimbang bahwa dari penjabaran di urian di atas menurut majelis hakim dapat ditarik suatu fakta yang linier antara skenario yang merupakan bagian dari rencana yang disusun oleh terdakwa dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Termasuk diantaranya terdakwa membuat keterangan yang terjadi di yang 3 adalah tembak menembak dan bukan penembakan. Serta disampaikan pula pada saat terdakwa datang sudah terjadi tembak menembak padahal diketahuinya kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Menimbang bahwa karena terdakwa berpikirnya semuanya telah berjalan sesuai dengan keinginan terdakwa maka pada tanggal 10 Juli 2022 malam, saksi Richard, saksi Riki, dan saksi Bukat Ma'ruf dipanggil ke lantai dua oleh terdakwa dan Putri Cendrawati. Bahwa terdakwa juga memberikan uang jumlahnya untuk saksi Kuat Ma'ruf sejumlah 500 juta, untuk saksi Riki Rizal sejumlah 500 juta, dan untuk Richard Eliezer Budi yang lumio sejumlah 1 miliar. Pada waktu itu sudah ada tiga amplop yang dipersiapkan dan terdakwa berkata akan diberikan bulan depan terhitung dari Tanggal 10 Juli itu menimbang bahwa terdakwa kemudian memberikan 3HP kepada saksi rikat, saksi riki, dan saksi kuat Ma'ruf, dan terdakwa menyuruh ganti HP untuk memindahkan kartunya di situ. Menimbang bahwa terdakwa masih bisa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut. Terdakwa masih bisa memilih lokasi, terdakwa masih bisa memilih alat yang akan digunakan dan terdakwa menggerakkan lain orang dan terdakwa menggerakkan orang lain untuk membantunya. Menimbang bahwa oleh karena itu karena menurut pendapat majelis hakim apabila mencermati rangkaian kejadian yang di atas yang terangkum dalam fakta hukum seperti yang telah diuraikan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Terdakwa pada saat mengutarakan niatnya pada saksi Riki Rizal Wibowo hingga perkataan menembak korban Yosua, kalau melawan dan memanggil saksi Richard dengan mengatakan hal yang sama bahkan lebih dari tegas. Daripada itu, serta adanya susunan skenario yang membuat seakan-akan kejadian sebelum atau sesudah penembakan kekerasan menjadi tembak-menembak, sebagai bagian dari tindakan membela Putri Candrawati, dan membela diri yang kesemuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik dan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba. Tidak pula dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirnya dan dipertimbangkan bahkan jalan keluar seperti susunan skenario sudah dirancangnya. Dua, hasil dari proses pemikiran terdakwa tersebut kemudian dijalankan dengan tujuan diinginkan yaitu kematian Nofriansah Yosua Utabarat. Sehingga, meskipun terdakwa sebenarnya mempunyai waktu yang cukup untuk tidak melaksanakan kehendaknya atau mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Norfiansah Yosua Utabarat sejak sebelum berangkat Duren 3 maupun pada saat terdakwa berjalan santai dari posisi mobil di pertigaan komplek rumah dinas Duren 3 maupun pada saat terdakwa menyuruh saksi kuat ma'ruf memanggil Riki Rizal Wibowo dan korban Norfiansah Yosua Utabarat. Akan te tetapi, hal tersebut tidak dilakukan. Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya unsur ini, majelis hakim tidak sependapat dengan keterangan penasihat hukum yang mengemukakan sebagai berikut. Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan kejahatan kepada siapapun, terlebih pada korban Yosua Utabarat. Penjelasan unsur dengan rencana terlebih dahulu harus dilakukan dengan keadaan tenang. Tiga, harus dibuktikan keadaan yang tenang pada unsur dengan rencana terlebih dahulu pada halaman 149. Penuntut umum mengesampingkan penjelasan dengan rencana terlebih dahulu berkaitan dengan situasi yang tenang, halaman 150. Masih digunakannya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi, halaman 152. Pembuktian kesalahan terdakwa oleh penuntut umum hanya didasarkan pada asumsi. Yakni menentukan dimulainya perencanaan sejak ditanyakan senjata HS kepada saksi Richard halaman 157. Pembuktian tentang senjata HS dan terdakwa menggunakan sarung tangan hitam yang dilakukan penuntut umum hanya asumsi belaka. Halaman 159, penuntut umum berasumsi skenario tembak-menembak sudah ada sejak sebelum kematian korban. Penuntut umum telah membuat kesimpulan yang salah soal yang cukup memikirkan hal-hal seperti poin 4 dan 5, halaman 168. Menimbang bahwa terhadap adanya nota pembelaan penasihat hukum di atas, Majelis Hakum mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada saat pembahasan unsur dengan sengaja, maka diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam pembahasan nota pembelaan bagian ini. Menimbang bahwa Hal yang dinyatakan oleh penasihat hukum poin 1 sampai dengan 4, hal tersebut majelis sudah pertimbangkan dengan baik mencakup tentang adanya ada tidaknya rencana terdakwa yang menginginkan kematian korban Nofriansa Yosua Utara Barat. Demikian juga pemaknaan keadaan yang tenang telah dipertimbangkan mulai dari perbuatan permulaan sampai dengan niat yang diutarakan oleh Ricky Rizal Wibowo maupun saksi Richard Eliezer yang Lumiu hingga akhir dari kehendak atau keinginan terdakwa untuk telah terwujud, ya ini kematian korban Nofrian Sayoso Uta Barat. Dengan demikian, nota pembelaan yang berkenaan dengan poin 1 sampai dengan 4 pat patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian, demikian halnya dengan pembahasan nota pembelaan poin 5, 7, dan 9, di mana penasihat hukum masih berkutat dengan pernyataan tentang kesaksian atau keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri sendiri dan hal ini telah majelis hakim pertimbangkan pada saat pembuktian unsur dengan sengaja sehingga mutatis mutandis diambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembahasan nota pembelaan ini. Dan oleh karena mana pembahasan kotak pembelaan, pembahasan nota pembelaan penasihat hukum poin 5, 7, dan 9 ini patut dikesampingkan pula. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum poin Poin 6 dan 8 Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum di bagian ini mengumumkan tentang pembuktian kesalahan terdakwa oleh penasihat hukum hanya didasarkan pada asumsi yaitu menentukan dimulainya perencanaan sebagaimana ditanyakan senjata HS kepada senjata Richard halaman 157 dan tentang penuntut umum berasumsi skenario tembak-menembak sudah ada sejak sebelum kematian korban haraman 161. Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan oleh penasihat hukum tersebut menurut hemat majelis adanya kesesuaian antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi Riki Rizal di mana terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Riki Rizal Wibowo yang diminta membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Utabarat. Dengan permintaan tegas, apabila korban Nofrian Sayo Suwota Barat melawan, maka lakukan penembakan. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo mengatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya terungkap fakta jika saksi Richard Eliezer yang Lumio dipanggil terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni melaksanakan niat terdakwa tersebut. Hal ini dapat diartikan sebagai proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses yang menghasilkan satu keputusan yang telah dipikirkan dengan baik dan tenang, di mana telah nyata antara keadaan dan akibat dari terjadi di Durian 346 seperti yang disemula sudah dipikirkan dan diutarakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, menimbang bahwa dengan demikian berkenaan dengan nota pembelaan poin 6 dan poin 8 ini patut untuk dikesampingkan. Selanjutnya, unsur keempat yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur menghilangkan nyawa orang lain ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja serta dengan rencana terlebih dahulu yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa yang dimaksudkan menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur ini disyaratkan adanya orang mati di mana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri atau pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri si pelaku. Bahwa akibat dari perbuatannya itu menjadi tujuan Yakni menghilangkan jiwa orang lain dan matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika atau segera setelah itu. Tetapi mungkin kematian itu dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain, haruslah ada satu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain. Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ini terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. imbang bahwa dari keterangan Richard, keterangan Ricky Rizal Wibowo diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menanyakan di mana senjata korban Nofrian Yosua Utabarat. Karena saksi tidak tahu, kemudian saksi Richard diadak, diajak oleh saksi Ricky Rizal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan. Mencari di lemari, akhirnya menemukan senjata HS korban Yosua, menemukan senjata HS milik korban Yosua di lemari. Karena di samping kasur ada juga senjata stayer. Saksi Riki Rizal juga mengambil sekalian senjata stayernya. Lalu saksi Riki Rizal langsung naik ke lantai 2 menyimpan senjata-senjata tersebut di kamar anak terdakwa. menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Rifaizal Samuel, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Sulat Abu, saksi Ahmad Syarul Ramadan, bersesuaian dengan visum et repertum nomor R garing 082 garing SK titik H garing angka 7 tahun 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang di Buat dan ditandatangani oleh Dr Farah P. Karo SPFM dan Dr Asri M. P. Pralebda SPFM. Dokter spesialis forensik dari dan medikolegal serta keterangan Ali Farah Prima Kauru yang menyatakan sebagai berikut. Pada pemeriksaan luar ditemukan satu label mayat tidak terdapat label pada mayat, tutup bungkus mayat satu buah. Kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. Perhiasan mayat tidak terdapat perhiasan pada mayat pakaian mayat. Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih merek Zara ukuran L. Tampak berlumuran darah pada bagian depan terdapat tiga lubang pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm x 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm x 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm x 0,8 cm. 6. Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. Satu helai celana berwarna berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. Benda di samping mayat satu buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat satu lubang berdiameter 0,5 cm. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu hilang dengan penekanan. Jenis kelamin laki-laki ras mongoloid bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun kulit sawo matang perawakan gizi baik. Panjang tubuh 170 cm. Zakar disunat. Identitas khusus pada bagian kanan atas sisi luar 10 cm di bawah bahu puncak bahu terdapat tai lalat berwarna hitam. Permukaan menonjol tidak berambut berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm dikalikan 0,5 cm. Rambut kepala berwarna hitam, tubuhnya lurus, panjang 5 cm. Alis mata berwarna hitam, tubuhnya lebat, panjang 0,5 cm. Bulu mata berwarna hitam, Tubuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis dan jenggot berwarna hitam, tubuhnya sedang. Mata kanan kelopak mata tertutup, selaput bening mata pada bagian bawah tampak keruh. Teleng buat mat, teleng mata bul, bulat berdiameter 3 cm, warna tirai mata Coklat selaput bola mata pada bagian bawah terdapat bercak pendarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm x 4 mm. Hidung mancung telinga kanan dan telinga kiri menggantung mulut tertutup, gigi geligi berjumlah 32 buah, dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Luka-luka pada bagian sisi kiri 2 cm pertengahan belakang 10 cm di atas batas tumbuh rambut belakang 105 10 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 cm. Lain-lain, dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemikiran, pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji bermerek WIS biotes didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol. Dari sediaan urin yang menggunakan alat uji cepat bermerek onkoprop didapatkan hasil negatif. Dilakukan penyaring nafsa dari sediaan urin menggunakan alat uji bermerek Ritsain didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan darah sebanyak 3 ml. 3 ml. Pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 2 cm di bawah sudut luar mata ditemukan adanya benda asing Berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada bagian kepala belakang sisi kiri, kelopak mata, bawah mata kanan, bibir bagian bawah kiri, sisi kiri, puncak bahu kanan. Dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri, sisi dalam, serta luka tembak luar pada selaput kelopak bawah mata, kanan, hidung, leher, sisi kanan lengan, atas sisi luar, pergelangan tangan sisi kiri depan, dan ruas ujung jari manis, tangan kiri, dan sisi luar akibat senjata api. Demikian juga patahnya tulang paha, tulang rahang bawah sisi kanan memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang dan sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tulang tengkorak dan tulang hidung disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak pada dada sisi kanan menembus rongga dada rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan ada satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini adalah luka tembak masuk pada bagian kepala, bagian sisi kiri yang menimbulkan kerusakan, serta pendarahan jaringan otak. Serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dari urian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada saat terdakwa memanggil dan berbicara pada saksi Riki Rizal Wibowo diminta untuk membackup. Terdakwa pada saat itu dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansa Yosua Utabarat dengan permintaan tegas, apabila korban Yosua melawan, lakukan penembakan di situ dapat dilihat adanya kehendak terdakwa yang dilandasi rasa sakit hatinya, sehingga mempunyai tujuan menghilangkan nyawa korban Nofriansa Yosua Utabarat. Akan tetapi, saksi Riki Rizal mengatakan tidak kuat mental untuk melakukan itu, maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipanggil terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni melaksanakan niat terdakwa tersebut. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenario nya dengan mengatakan lokasinya di 46. Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Novriansah lalu Putri Chandrawati berteriak dan kamu respon. Korban Novriansah Yosua Utabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansah Yosua Ota Barat yang meninggal. Dan skenario ini selalu diulang-ulang sebagai bentuk afirmasi yang tujuannya meyakinkan saksi Richard terhadap apa yang dilakukannya. Bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada Richard Eliezer karena senjata saksi Richard waktu itu masih tinggal satu tujuh amunisi. Sehingga saksi Richard tambah kan peluru meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan. Tapi saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya adalah jenis Glock yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga saksi Richard tambah tidak sampai penuh. Bahwa setelah kedatangan Putri Chandrawati tidak berapa lama, kemudian sekitar 5 atau 10 menit terdakwa sampai di Durin 346 dan memerintahkan kepada saksi kuat Maruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Utabarat, begitu bertemu dengan korban Yovia, korban Yosua, kemudian terdakwa langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Utabarat dan didorong ke depan, dan terdakwa menyuruh berlutut, seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa, dan saksi Richard menembak sebanyak tiga tempat kali ke arah korban Nofriansah Yosua Utabarat dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak bisa pastikan. Bahwa keterangan saksi Richard, Eliezer Budiang Lumio, saksi Rifaisal Samuel, saksi Danu, Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Sulap Abo, saksi Ahmad Syarul Ramadan, bersesuaian dengan visum et repertum nomor R, garing 082, garing SKH, garing 7, garing 2022, garing IKF, tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat oleh dan ditentang oleh Farah Pekaro SPFM dan Dr. Asri Paralebda SPFM yang dilakukan terhadap jenazah korban Yosua Utabarat. Bahwa dari keterangan saksi Samuel Utabarat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Yuni Artika, saksi Mareza Rizki, saksi Veras Marita Simanjuntak, diketahui bahwa Nofriansa Yosua Utabarat telah meninggal dunia dan dikemumikan di Jambi. Menimbang bahwa dari urian kesimpulan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk mewujudkan kehendak terdakwa, yaitu membunuh korban. Yosua Utabarat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik saksi Richard Eliezer, yaitu Glock 17, kemudian terungkap fakta bahwa benar Novriansa Yosua Utabarat meninggal akibat tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar sesuai dengan hasil visum repertum nomor R garing 082 garing SK garing H garing 7 Romawi garing 2022 garing EKF tanggal 14 Juli 2022 dan kematian korban Yosua akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah terdakwa dengan segala skenario nya menimbang bahwa Uraian pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat unsur merawas nyawa korban nyawa orang lain telah nyata terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Berkaitan dengan menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan yang disimpulkan sebagai berikut. Bahwa benar terdapat korban di dalam perkara aku yaitu Nofriansa Yosua Utabarat akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah terdapat perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya korban. Bahwa terdakwa tidak melakukan penembakan terhadap korban, bahwa seluruh baterang bukti yang ada di persidangan ini membuktikan tidak terdapat satupun bukti yang membuktikan bahwa terdakwa menembak dan membunuh korban. Bahwa terdakwa bukan pelaku yang merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap korban menggunakan senjata api apapun. Perihal adanya keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumio yang mengatakan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban selagi masih hidup. Hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri bahwa penuntut umum berasumsi terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock. Milik terdakwa untuk menembak korban Yosua. Menimbang bahwa apabila mencermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan penasihat hukum yang telah disimpulkan di atas. Majelis hakim berpendapat bahwa karena hanya sebagai pengulangan dari pembuktian unsur sebelumnya dan pembahasan mengenai hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim pada waktu pembuktian unsur dengan sengaja dan maupun unsur dengan rencana terlebih dahulu, sehingga dengan mengambil alih pembuktian tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan nota pembelaan ini, maka nota pembelaan ini maka nota pembelaan yang demikian patut untuk dikesampingkan. Unsur kelima yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau deming adalah pengertian dari meliputi suatu bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang yang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana orang-orang yang terlibat dengan kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan yang masing-masing karena berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama dengan apa yang dengan apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu, terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana, menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan bahwa sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari itu, lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lain terdapat hubungan baik sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP telah menjelaskan, tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta yang menyelesa dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu satu, bersama-sama melakukan kejahatan, dua, seseorang mempunyai kehendak, atau merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Tiga, seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana penyertaan terdapat unsur objektif dan maupun unsur subjektif. Unsur objektif menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan dengan ancaman dengan penyesatan dengan memberikan kesempatan dengan memberi sarana dengan memberikan keterangan unsur subjektif dengan sengaja adanya hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana adanya hubungan batin kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya atau bahkan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Menimbang bahwa dalam pasal 55 ada empat golongan yang dapat dipidana yaitu sebagai pembuat atau dader, satu pelaku atau pleger, dua menyuruh melakukan atau dan pleger, tiga turut serta medi pleger atau empat with locker. menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur ini maka unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya meliputi unsur dengan sengaja unsur rencana lebih dahulu dan merampas nyawa orang lain diambil alih dan mutatis mutandis menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengutarakan pada saksi Riki Rizal Wibowo yang diminta membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Utabarat dengan permintaan tegas. Apabila korban Nofriansah Yosua Utabarat melawan, maka lakukan penembakan. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya terungkap fakta jika... Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumio dipilih sebagai pemeran pengganti yang akan melaksanakan niat terdakwa tersebut. Bahwa kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumio terdakwa mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikan pada saksi Riki Rizal Wibowo, yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan korban Nofrian Sayoswa Uta itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa sambil terdakwa memegang kerah bajunya dan mengatakan tidak ada gunanya perang Pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan, hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan terdakwa untuk memperoleh dukungan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk melaksanakan tugas untuk melancarkan tujuan terdakwa yaitu kematian Nofrian Soal Tabarat. Bahwa untuk lebih dan meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa. Maka terdakwa menjelaskan skenario nya dalam mengatakan lokasinya di 46 saksi Putri Chandrawati dilecehkan dan korban Novrian Yosua Utabarat. Lalu saksi Putri Chandrawati berteriak, kamu respon, korban Novrian Yosua Utabarat karena ketahuan menembak, kamu lalu tembak menembak balik dan korban Novrian Yosua Utabarat yang meninggal bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard karena saksi Richard masih ada tujuh amunisi. Maka saksi Richard tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan. Tapi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard tambah tapi tidak sampai full bahwa tidak berapa lama dari sekitar lima menit setelah kedatangan Putri Chandrawati ke Durian 346, kemudian terdakwa sampai Durian 346 dan memerintahkan saksi kuat ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofiansah Yosua Utabarat. Terdapat rentang yang cukup mulai dari Rumah Saguling hingga terdakwa memanggil saksi Riki dan korban Yosua untuk memikirkan kembali rencananya dan kemudian mengurungkan niatnya membunuh korban Yosua. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak terdakwa lakukan." pada saat korban Yosua masuk, kemudian terdakwa memegang leher korban Yosua, eh, korban Nofriansah Yosua Utabarat, didorong ke depan, menyuruh berlutut, lalu memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak korban Yosua. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah Nofriansah Yosua Utabarat. Bahwa kesamaan fakta berkaitan dengan kejadian penembakan di Duren 3-46 diperoleh dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi kuat ma'ruf dan terdakwa yang dipandang bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliasar Budiang Lumiu, yaitu mengenai akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh terdakwa. Itu benar-benar terjadi, yaitu meninggalnya korban Yosua Utabarat. Bahwa terdakwa mengatakan atau menceritakan kepada saksi-saksi dari Divisi Propam maupun Polres Jakarta Selatan tentang skenario yang terjadi di 2346 sebagai kejadian tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Noprian Yosua Utabarat sebagai reaksi dari saksi Richard karena mendengar teriakan Putri Chandrawati karena sebelumnya korban Noprian Yosua Utabarat ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa dari urian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena narasi Putri Chandrawati yang seolah-olah korban Nofriansah Yosua Utabarat telah berlaku kurang ajar dan sadis dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada menceritakan kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan kecewa sehingga memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Utabarat. Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa merencanakan dengan cara memberitahu Putri Chandrawati bahwa lokasinya di 46 dan jika ditanya sampaikan mau isolasi mandiri, bahwa Putri Chandrawati masih sempat membahas mengenai sarung tangan dengan CCTV kepada terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh saksi Richard Eliezer, bahwa selanjutnya Putri meminta saksi Daden untuk memanggil saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkannya dengan mobil Lexus LM untuk menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 46. Bahwa sebelumnya Putri Chandrawati menegaskan jika ia tidak mau satu mobil dengan korban Nopriansa Yosua Utabarat. Akan tetapi dengan berangkat bersama ia kemudian mau berangkat bersama dengan korban Nofriansa Yosua Utabarat dalam satu mobil, maka terdakwa dengan demikian telah menyuruh Putri Chandrawati sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dua bahwa dimulainya dimulai dari saksi kuat ma'ruf di Magelang melihat korban Nofrian Sayoswa Utabarat ragu-ragu di bawah tangga kemudian saksi mengejar korban dengan pisau namun korban kabur menghindar dari keluar dari rumah setelahnya saksi naik ke lantai dua dan menemukan Putri Chandrawati jatuh terduduk di depan pintu kamar mandi kemudian membantunya mengangkat Putri mengangkat Putri Chandrawati ke atas tempat tidur Kemudian saksi meminta kepada Putri Candrawati agar menghubungi terdakwa supaya korban tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu. Bahwa dari rekaman hasil CCTV di rumah Saguling di mana saksi kuat ma'ruf diajak Putri Candrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa. Dan terdakwa kemudian memberitahu bagaimana rencana pembunuhan terhadap korban Nofriansa Yosua Utabarat dan skenario terjadi tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan korban Novian Sanyoso Barat kepada Kuat Ma'ruf. Sehingga kemudian saksi pada saat di rumah Jalan Durian 3 nomor 46 menutup pintu rumah di lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan. Dan saksi ikut mengawal korban Nofrian Sahyo menemui terdakwa pada saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 agar jika korban melawan, saksi membantu mengamankannya. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi kuat ma'ruf untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansah Yosua Utabarat, sehingga dalam hal ini saksi kuat ma'ruf sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. Tiga, terda bahwa terdapat perbu perbuatan permulaan yang diawali oleh saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata HS dan senjata panjang steyer yang biasa dibawa oleh korban Novriansah Yosua Utabarat, yang meskipun atas inisiatif sendiri, akan tetapi diketahui fakta bahwa sesampai di Jakarta senjata HP HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo atas perintah Putri Chandrawati memisahkan korban Novriansah Yosua Utabarat dengannya melalui cara ia mengajak korban duduk satu mobil terpisah dengan menggunakan mobil Lexus RX. Bahwa sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta sebenarnya saksi Riki Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban Yosua. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Dan selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo saat di rumah Jalan Sakuling yang diminta membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nopriansa Yosua Utara Barat dengan permintaan tegas Apabila korban Nofriansah Yosua Utabarat melawan, maka lakukan penembakan. Akan tetapi, saksi Riki Rizalwi Bobo menolak menyatakan dan menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya, saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46, saksi ikut mengawal korban Nofriansah Yosua Utabarat menemui terdakwa. Agar jika ter korban melawan, Saksi membantu mengamankannya bahwa terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Riki Rizal bahwa untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansa Yosua Utabarat, sehingga dalam hal ini saksi Riki Rizal sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. Bahwa saksi Richard Eliezer Budiang Lumio dapat saat menemui terdakwa di lantai 3 Jalan Sakuling terdakwa menceritakan peristiwa di Magelang, bahwa ibu sudah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Utabarat dengan penegasan korban Nofriansah Yosua Utabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa. Bahwa terdakwa guna memperoleh dukungan dari Richard Eliezer yakni untuk membunuh Nofriansah Yosua Utabarat. Terdakwa mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard mengambil senjata HS milik korban Nofriansah yang berada di dalam Lexus LM nomor polisi B1MH. Untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian saat di rumah jalan Durian 3 nomor 46, korban Noviansa Yosua Utabarat Masuk, kemudian terdakwa memegang, memegang leher Nofriansah Yosua Utabarat dan didorong ke depan menyuruh berlutut, lalu memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak korban Yosua. Dan saksi Richard menembak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Utabarat. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Kuat Maruf. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mewajatkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansa Yosua Uta Barat. Sehingga dalam hal ini, saksi Richard Eliezer sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu, meskipun saksi tahu bahwa perbuatan itu salah, tetapi ia tetap lakukan juga. Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa... Dalam nota pembelaannya bagian ini telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Tidak menjabarkan secara jelas apa peran dan tindakan atau kualifikasi penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa pada unsur urean unsur melakukan menyuruh melakukan turut serta melakukan. Kata bersama-sama yang dipilih jaksa penuntut umum tentunya dapat menimbulkan kerancuan yang signifikan. Berkaitan dengan kualifikasi peran turut serta melakukan atau mendeblegger para ahli menjelaskan pengertian mendeblegger. Pengert berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer yang Lumiu. Menimbang bahwa terhadap uraian penasihat hukum tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa orang yang menyuruh melakukan dan pleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaran orang lain. Sedangkan perantara itu sendiri disebut digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung, manus manistral, aktor sikus, dan pembuat tidak langsung, manus nominal, aktor intelektualis. Menimbang bahwa orang yang turut serta mendipleger menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat Turut mengerjakan terjadinya sesuatu, oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Bahwa orang yang terlibat dalam kerjasama mewujudkan satu tindak pidana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda, satu dengan yang lain. Demikian juga bisa juga bisa tidak sama apa yang ada di dalam sikap batin mereka terhadap tindakan pidana maupun terhadap peserta lain. Namun demikian dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin dan suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang oleh satu dengan yang lainnya menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang kesemuanya mengarah pada terwujudnya satu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan titik tolak pembahasan tentang Delneming ini maka segala hal yang berkaitan dengan peran terdakwa telah Majelis hakim berikan pertimbangan yang cukup, yakni pada saat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan ini, sehingga menurut majelis hakim telah dapat disimpulkan peran dari masing-masing peserta, menimbang bahwa dengan demikian nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan peran terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas patut dikesampingkan menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke satu primer maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut menimbang bahwa selanjutnya karena dakwaan penuntut umum merupakan kombinasi antara dakwaan kumulatif subsidiaritas dan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 43 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Satu, setiap orang, dua, dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum, tiga, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Empat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini. Unsur setiap orang, menimbang bahwa setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana delik dengan menggunakan kata setiap orang berarti pelaku adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku yang dimaksud dengan setiap orang not a person dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B kuhab telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, nomor register perkara PDM 20, 242, Garing Jakarta Selatan, Garing 10, Garing 2022, yaitu terdakwa Ferdi Sambo, SIKMH. menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang hadir diperiksa di persidangan ini. Adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit, menimbang bahwa. Mengenai unsur setiap orang ini, majelis hakim hanya memberikan penegasan bagaimana mengenai orangnya atau subjek hukum yang identitasnya, sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum. Sedangkan mengenai pembuktian apakah benar untuk unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, menurut majelis hakim, pembuktian mengenai unsur mengenai hal ini inherent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. Dua, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui artis kesengajaan dapat diambil dari memori van toleting yang mengartikan kesengajaan offset sebagai menghendaki dan mengetahui. Willens and Wetten is offset jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui dan menyadari apa yang dilakukan. Menimbang bahwa sebagai bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk dengan sengaja yang bisa, yang biasa dan sederhana. Perbuatan perlaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat. Demikian, ia mengendaki perbuatan beserta akibatnya, menimbang bahwa berdasarkan teori kehendak, jika si pelaku menetapkan dalam batinnya bahwa ia mengendaki perbuatan yang dilakukan itu, meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, dan pada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut ditujukan pada akibat yang tidak diharapkan itu. Menimbang bahwa dalam uraian-uraian di atas penentuan tentang kesengajaan si pelaku adalah dengan melihat bagaimana sikap batin perbuatan atau si akibat perbuatannya. Demikian itu karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Menimbang bahwa dengan teori-teori itu diusahakan untuk menetapkan kesengajaan pelaku dalam sifat konkret dalam kejadian konkret, tidaklah mudah bagi hakim untuk menentukan bahwa sikap batin yang merupakan kesengajaan itu benar-benar ada pada pelaku. Orang tidak dapat secara pasti mengetahui, mengetahui batin orang lain lebih-lebih bagaimana keadaan batin pada waktu orang ini berbuat. Menimbang bahwa di dalam KUHP, dalam merumuskan suatu delik terdapat bentuk rumusan, sengaja tanpa ada rumusan unsur melawan. Federatelik sengaja melawan hukum tanpa kata, menyisipkan kata dan diantara perkataan sengaja dan perkataan melawan hukum. Jadi merumuskan sebagai sengaja dan melawan hukum. Obzetelik and wederetelik menimbang bahwa dalam rumusan dalam bahasa Belanda yang demikian ini menjadi persoalan apakah sifat melawan hukum perbuatan juga harus diliputi kesengajaan. Menimbang bahwa apabila urian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka didapati hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rifaisal Samuel diketahui pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan saksi dihubungi oleh saksi Cuk Putranto bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah terdakwa. Kemudian saksi sampaikan, saksi izin pimpinan dulu. Pada saat itu kasat agak ragu. Akhirnya mengiakan, diserahkan, akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik untuk diketahui hasilnya. Akhirnya dalam proses saksi ke Jambi, barang tersebut diambil melalui saksi Arsyad Daifa Gunawan dan saksi Martin Gabe menimbang bahwa saksi Indra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan ke Biro Paminal. Kemudian saksi jemput di lantai tiga, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf ke lantai tujuh. Untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan saksi dan mereka menjelaskan kepada saksi terkait kronologis peristiwa di Duren 3. Setelah mereka menjelaskan menggambarkan secarik kertas, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, kemudian saksi meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota saksi yang memeriksa mereka untuk reka ulang dan kemudian mereka memeriksa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf di Piro Mabinal. Selanjutnya sekitar pukul 20, pukul 2.30 saksi dapat informasi dari Pak Ari terkait hasil otopsi sementara. Lalu kami dalami dan dari pengakuan saksi Richard Eliezer Budiang Lumio yang melakukan penembakan dengan lima tembakan tetapi menghasilkan tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar akhirnya kami reka ulang pada waktu itu masih masuk akal. Dengan lima tembakan menghasilkan tujuh tembak luka tembak masuk karena ada beberapa luka tertembus Menimbang bahwa pada saat mereka reka ulang, penyidik dari Jakarta Selatan berkoordinasi terkait pemeriksaan besok di terhadap saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan disepakati besok mereka akan diperiksa pukul 10 di Biro Paminal. Setelah pemeriksaan selesai jam 4, staf dari saksi Hendra Kurniawan memanggil Agus Nur Patria dan langsung menghadap saksi Hendra Kurniawan. Kemudian diperintahkan untuk menelpon Pak Ari Cahya, karena tidak tersambung awalnya kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan, dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Setelah itu, jam 9 kami menerima barang bukti dari saksi Susanto berupa baju, swab jelaga, dan proyektil Langsung kami serahkan ke penyidik Jakarta Selatan berikut saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan. Menimbang bahwa tanggal 8 Juli saksi Agus Nurpatria menerima barang bukti, dua pucuk senjata beserta amunisinya, dan saksi Sugeng kemudian tanggal 9 pagi menerima baju dari saksi Susanto. Selanjutnya, di tanggal 9 kami menyerahkan barang bukti itu kecuali senjata yang belum diserahkan karena akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh saksi Hendra Kurniawan di bagian perencanaan administrasi. Saksi Hendra Kurniawan memanggil saksi untuk ke TKP dan melihat TKP datang penyidik Jakarta Selatan bersama saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf dan melakukan prarekonstruksi. Pada saat itu kita tidak boleh masuk kita di luar semua. Sekitar pukul 14 atau 15 sore, saksi Irfan menelpon, menyampaikan dan mengaku sebagai anggota Arif, saksi Arif Cahya, bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan menyuruh saksi Irfan bertemu saksi di lapangan basket. Lalu saksi melapor pada <tuh> saksi Indra Kurniawan, bilang bahwa anak buah Arif Cahya sudah telepon melaporkan ada sekitar 20 CCTV dan perintahnya yang penting-penting saja diambil, jangan semuanya. Lalu saksi bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan. DVR sudah dicek belum? Dan saksi bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan dua CCTV di gapura lapangan basket yang ada di rumah kasat Reskrim waktu itu. Saksi tidak memperhatikan CCTV di duren 346 karena pada saat masuk TKP, saksi hanya sebentar saja tidak mendapatkan laporan. Menimbang bahwa saksi Agus Nurpatria menambahkan saksi Agus Nurpatria mendapat laporan dari saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV. Lalu saksi laporkan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi jangan semuanya yang penting-penting saja karena malamnya saksi sudah tahu awal ceritanya. Dari kata cerita, dari kata saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal Wibowo bahwa mereka datang lewat garasi samping, makanya saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil. Menimbang bahwa pengetahuan saksi Agus Nurpatria dalam konsep aminal mengamankan itu, terutama CCTV, saksi Agus Nurpatria dan rekan tidak pernah mengambil DVR-nya. Biasanya saksi dan rekan menyalin datanya atau kalau memang tidak bisa kita salin, kita videokan yang ada di dalam layar itu sehingga ada perintah dan ketika ada perintah diamankan mengamankan tidak pernah hasilnya negatif seperti ini selalu positif terkait CCTV juga masih kita gunakan untuk kepentingan penyelidikan makanya saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka jadi seperti ini menimbang bahwa saksi Hendra Kurniawan menerangkan pada saat tanggal 8 Agustus dilakukan riksus dan saat itu saksi baru tahu kejadian sebenarnya terdakwa sudah mengaku semua, saksi bilang kalau sudah mengaku bagus dan hadirkan di sini supaya enak. Waktu di Patsus ditanyakan tiga hal. Pertama, ada peragaan di Detasemen A berdasarkan CCTV. Saksi bilang waktu itu peragaan. Yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi para saksi karena tidak ada yang ke TKP. Saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, Masalah berangkat ke Jambi naik pesawat private jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV, saksi bilang perintah terdakwa. Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 pada pukul 17.17 .17, saksi Beni Ali yang saat itu menjabat sebagai Karo dihubungi terdakwa lewat telepon memerintahkan saksi untuk datang ke Duren 346. Ada kejadian tembak-menembak sampai di Duren 3 Saksi bertemu terdakwa di karpot dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak menembak, ada yang kena tembak satu. Saksi masuk ke TKP dan melihat di depan tangga, di depan gudang ada seseorang yang pada saat itu, saksi tidak tahu, sedang tertelungkup, di sebelah kirinya ada senjata. Selain ada beberapa bekas tembakan di dinding, beberapa satu beberapa sisa proyektil. Saat itu saksi lihat yang sudah datang lebih dahulu adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2-3 menit unit olah TKP yang dipimpin saksi Rifaizal Samuel. Menimbang bahwa saksi Beni menerangkan, waktu itu ada saksi Richard Eliezer, saksi Susanto. Setelah menanyakan masalah senjata, KTP, dan SIMSA, saksi Richard, kemudian saksi tanya kejadiannya, saksi Richard menyampaikan waktu itu kebetulan ada saksi di atas bersama saksi kuat Ma'ruf. Saksi Richard dengar teriakan lalu turun ternyata korban Nofriansah keluar kemudian ditanya ada apa langsung menembak. Akhirnya terjadi tembak menembak. Pada saat ditanya saksi Kirizal dan saksi kuat Ma'ruf tidak bercerita lancar karena semuanya panik. Terakhir saksi bertanya kepada Putri Chandrawati dan dijawab Putri Chandrawati ada di rumah Saguling. Lalu saya saksi tanyakan kepada terdakwa bagaimana ceritanya. Terdakwa cerita adanya dugaan pelecehan sehingga terjadi tembak menembak yang mengakibatkan korban Novrian Yosua Utabarat meninggal dunia. Menimbang bahwa saksi Cuk Putranto pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.25 diberitahu oleh anggota Saspri bahwa ada anggota Provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Kadif Propam di Duren 3 setelah itu saksi berangkat ke Duren Tiga, tiba di sana saksi melihat terdakwa berdiri. Di pintu masuk ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi, saksi Riki Rizal dan Arif Cahya sampai di dalam karpot. Terdakwa keluar dan duduk di kursi begitu melihat saksi langsung menyuruh saksi masuk ke dalam. Sesampai di dalam saksi melihat laki-laki yang tergeletak. Pada saat itu saksi belum tahu karena tertutup oleh tangga. Di situ ada saksi Richard Eliezer sedang diperiksa terkait CNP. Kemudian saksi keluar dan pada saat ada olah TKP dari Polres Jakarta Selatan, setelah saksi keluar terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar dan ikut otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Cuput Ranto dalam CCTV yang mengarah di depan di dekat dapur arah ruang tamu dan saksi menyampaikan. Ini bagus untuk menunjukkan peristiwa. Kemudian saksi didatangi terdakwa dan menyampaikan CCTV itu rusak. Lalu saksi keluar. Saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli saksi dipanggil terdakwa. Dan saksi dan terdakwa menanyakan CCTV di sekitar rumah. Saksi sampaikan CCTV sudah saksi serahkan di Polres Jakarta Selatan. Terdakwa marah Lantas bertanya, siapa yang memerintahkan itu? Lalu terdakwa memerintahkan agar diambil sekarang disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kompol Baikuni untuk datang ke Duren 3 dan meminta mengkopi dan melihat isi CCTV sesuai perintah terdakwa. Kemudian jam 2 saksi Baikuni datang membawa salinan dan kopi rekaman CCTV dalam bentuk flash disk. Setelah itu, setelah oleh TKP selesai pukul 01.00 di tanggal 13 Juli. Saksi sampaikan pada saksi Arif perihal perintah terdakwa untuk melihat isi CCTV. Kemudian kami masuk ke dalam teras dan menonton rekamannya di situ. Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, saksi Cuputranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda, di mana saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang, saksi Riki Rizal Wibowo turun, eh saksi ada korban Novriansyah Yosua Utabarat turun, Putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam. Sekitar tiga menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Novriansyah Yosua Utabarat melintas di samping taman. Sedangkan yang disampaikan kepada kami bahwa terdakwa sesampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi. Sedangkan yang kami tonton terdakwa di TKP ternyata korban Nofrian Sayuswa Utabarat masih hidup. Setelah itu saksi Arief Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan di VR CCTV-nya. Dan saksi bilang kepada saksi Baikuni untuk diserahkan besok pada tanggal 13 Juli pukul 14.00 DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan kepada saksi Irfan dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus. Itu ada perintah itu adalah perintah terdakwa. Menimbang bahwa saksi Irfan Midayanto menerangkan pada tanggal 9 Juli pukul 13 siang saksi Irfan ditelepon saksi Arif Cahaya, Arif Cahaya meminta untuk merapat ke Duren 3 bertemu dengan saksi Agus Nurpatria. Saksi sekitar pukul 15. merapat ke Duren 3 bertemu dengan saksi Agus Nurpatria. Sudah sampai di Duren 3. Sidang kami skor sebentar. siapa yang mau minum silakan Skors dicabut sedang dilanjutkan kembali. Saksi Irfan Vidianto ditelepon saksi, saksi Ari Cahya meminta untuk merapat ke Duren 3 bertemu dengan saksi Agus Nurpatria. Saksi sekitar pukul 15 sore sudah sampai di duren 3 dan Arif saya memberikan nomor saksi Agus Nurpatria agar saksi melapor kepadanya bahwa saksi sudah sampai di sana kemudian saksi Agus Nurpatria memerintahkan kepada saksi untuk masuk ke dalam Kompleks dan saksi menemui Pak Agus Nurpatria di depan gapura ditunjukkan dua CCTV yang ada di gapura dan menanyakan Dvr-nya di, di mana saksi bilang tidak tahu sepertinya ada di pos security. Kemudian saksi Agus Nurpatria memerintahkan untuk mengecek di pos security dan menyuruh untuk mengambil DVR-nya agar diganti yang baru. Kemudian saksi mengganti DVR CCTV itu yang saksi dapatkan dari saksi Chong Jiu Fu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Susanto diketahui bahwa pada tanggal 8 Juli saksi Susanto Haris diberitahu oleh saksi Beniali, segera merapat di rumah terdakwa di Duren 3 membawa senjata panjang dan vest Saat tiba di Duren 3, saksi mengikuti saksi Beniali masuk dan bertemu dengan terdakwa di karpot, lalu terdakwa menyampaikan ke saksi Beniali, Bang, ada kejadian di dalam. Abang lihat, kemudian saksi melaksanakan pengamatan secara umum dan melihat ada satu orang yaitu kasat reskrim lalu saksi Beni Ali menanyakan keberadaan Putri Chandrawati dan saksi menyampaikan sak, saksi tidak tahu Putri Chandrawati tidak ada di sini saksi Beni Chandrawati saksi Beni Ali kemudian menanyakan kepada terdakwa keberadaan Putri Chandrawati dan dijawab terdakwa Putri Chandrawati berada di Saguling karena kami harus cari tahu cerita sebenarnya saksi saksi Beni Ali dan mobil Profes berangkat ke Saguling dan juga terdakwa tiba di sana bertemu dengan Putri Chandrawati dan ditanya saksi Beni Ali keadaan Putri Chandrawati syok tidak bisa ditanya setelah itu ada ambulans terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengantar ambulans ke rumah sakit menunggu proses otopsi jenazah menimbang bahwa Saksi Rahman Arifin menerangkan yang pada pokoknya terhadap kejadian tanggal 8 dan 9. Saksi Arif Rahman Arifin tanggal 22 sekitar pukul 22.30 malam ditelepon oleh saksi Kompos Agus Nurpatria untuk ke rumah sakit melaksanakan pengamanan di RS Bayangkara. Tiba di sana pukul 23 malam jenazah sudah diotopsi dan selanjutnya saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara. Kemudian saksi laporkan kepada saksi Susanto. Saksi ikut mengantarkan jenazah ke kargo bandara. Tetapi saksi tidak ikut ke Jambi. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli, saksi Arif Rahman Arifin dihubungi terdakwa dan terdakwa waktu itu menyampaikan serta meminta tolong untuk disampaikan kepada penyidik, jangan sampai berita acara Putri Chandrawati tersebar ke publik karena malu, itu aib keluarga. Lalu saksi berangkat bersama saksi Ceput dan saksi sampaikan seperti itu saja. Dan AKP Samuel bertanya pada saksi tentang DVR. Saksi jawab, saksi tidak tahu. Kemudian saksi Ceput menyampaikan itu kepada saksi. Kemudian diserahkan DVR itu dari, dari saksi Ceput kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa... Tanggal 13 Juli, saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat korban Nofriansah Yosua Utabarat masih hidup. Saksi kaget keluar dari teras, teras rumah. Saksi menghubungi saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut. Kemudian saksi Hendra mengatakan, kesempatan pertama kita menghadap terdakwa sebagai kadipropan. Kemudian menjelang pukul 19 saksi dihubungi saksi Indra untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya. Di sana Pak Indra melaporkan dua hal tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Melaporkan dua kali tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa apa saja yang sudah saksi lihat atau tonton. Terdakwa menanyakan siapa saja yang sudah tonton dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah. Saksi jelaskan, yang nonton ada saksi Cuk, saksi Baikunin dan saksi Ridwan. Kemudian terdakwa tanya, "Disimpan di mana?" Saksi jawab, "Simpan disimpan oleh Baikuni di laptop dan flash disk. Karena waktu itu ada flash disk yang menempel di laptop." Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor berarti kalian berempat karena kalian berempat yang sudah menonton dan saksi hanya berterdiam saja. Kemudian terdakwa perintahkan untuk memusnahkan itu semua. Menimbang bahwa saksi Arif Rahman Arifin kemudian menemui saksi Baikuni dan saksi Cuputranto. Pada saat di ruangan saksi Cuputranto di situ saksi sampaikan perintah dari terdakwa dan Baikuni sempat mengatakan untuk jaga-jaga lebih baik disimpan dan saksi bilang boleh. Baikuni menyimpan di hard flash disk. Bahwa saksi bilang kalau di flash disk gampang rusak dan hilang. Lalu, saksi Baikuni bilang punya eksternal disk kalian, saksi backup lagi sebelum laptop, saksi serahkan. Kemudian malamnya terdakwa menelpon saksi lagi. Kemudian sudah kamu kerjakan belum, dan saksi bilang sudah, padahal belum, karena laptopnya masih dibawa oleh Baikuni. Besoknya setelah Baikuni menyerahkan laptopnya kepada saksi, dan sudah terbackup dan di form, terformat kemudian saksi rusak laptopnya dan saksi sempat ragu sehingga masih sempat saksi simpan setelah saksi rusak karena beda cerita terdakwa dengan apa yang saksi lihat di CCTV. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Chong Jiu Fung diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17 saksi berada di Kompleks Polri Duren 3. Kelurahan Pancoran karena menerima pesanan dari saksi Irfan untuk melakukan penggantian mesin dekorder CCTV yang berada di pos keamanan yang terletak di depan lapangan basket pada Kompleks Polri Duren 3 Kelurahan Pancoran. Menimbang bahwa saksi Chong Jiufung menambahkan waktu itu saksi Irfan Widianto menunjukkan posisi dekorder CCTV yang akan diganti kepada saksi di mana letak posisi layar monitor dari dua dekorder yang terletak di atas rak di dalam pos keamanan dengan memakan waktu proses penggantian kurang lebih 30 menit kemudian saksi serahkan dekorder yang lama kepada saksi Irfan menimbang bahwa pada saat pada tempat saksi menjab menimbang bahwa bahwa pada saat saksi menjabat sebagai ketua RT yakni komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam diketahui CCTV itu mempunyai dua DVR masing-masing DVR memiliki 8 channel. Satu DVR digunakan untuk 8 channel, satu DVR yang lain digunakan untuk satu channel. Dan CCTV dipasangkan pada lingkungan komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016, yang merupakan hasil dari inisiasi, inisiatif dan pendanaan swadaya marga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga perawatan, wa milik warga Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pembiayaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Menimbang bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Kak sat Security dan CCTV yang terletak di Gapura lapangan kamera mengarah pada gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 di mana CCTV dan DVR terdapat RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Ali Beri Prianto yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut bahwa Ali mengatakan barang yang Ali analisa berupa file video dari hard yang diperoleh dari Baikuni Wibowo bahwa Ali menganalisa video yang berasal dari harddisk eksternal tersebut dan menganalisa video yang masih full dengan durasi 1 jam 59 detik. Bahwa Ali mengatakan file video tersebut merupakan kamera yang mengarah di jalan rumah Duren 3 dan Ali mengatakan real timenya 17.46 waktu CCTV, hanya berbeda 24 detik saja. Atau waktu CCTV lebih lambat. Bahwa Ali mengatakan bahwa yang berbaju putih di dalam tayangan gambar CCTV berdasarkan informasi dari penyidik cyber baris krim adalah korban Bar Nopriansa Yosua Uta Barat yang memakai pintu sebelah kanan adalah Putri Chandrawati. Bahwa ahli mengatakan tidak dapat diketahui dari metadata untuk mengetahui asal video dan ahli mengetahui tercatat backup data yang dipindahkan dari media flash disk bahwa ahli mengatakan terdapat pesan error. Ahli mengatakan secara fisik tidak ada, secara fisik ada, namun sistem tidak ada. Namun sistem tidak dapat mendeteksi adanya disk. Ahli mengatakan DVR memiliki media penyimpanan apabila DVR on, maka hard disk akan terdeteksi. Dan ahli tidak dapat menentukan siapa yang melakukan perusakan terhadap DVR tersebut. Bahwa ahli menggunakan tiga software di dunia yang di dunia dalam proses recovery, meskipun demikian Ali tidak dapat memperoleh file tersebut. Bahwa Ali mengatakan hardisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Bahwa Ali mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah menjadi 15 bagian, komponen LCD utama pecah menjadi tiga bagian. Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut di atas penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Satu buah flash disk warna merah merek Cruiser, blade 16 GB. Satu buah flash disk merek Sandisk, blade warna merah hitam, berlabel Biro paminal dengan kapasitas 32 GB. Satu buah flash disk merek Sandisk Cruise blade warna merah hitam berlabel ruang riksa dengan kapasitas 32 GB satu buah flash disk warna satu buah flash merek Sandisk Crusher Blade warna merah hitam berlabel lobby dengan kapasitas 32 GB berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 1708 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2022 satu unit laptop Dell XPS 15 inch tipe 191101 MFGYR 2020 15 in warna silver dengan password 083830 pada pos keamanan satu unit HP Asus warna hitam satu buah kartu SIM card yang masih tersegel satu buah satu unit DVR Haika Vision model DS720-7204, satu unit decoder DVR CCTV, warna hitam, merek KT yang berada di dalam satu kamar utara. menimbang bahwa dari oreon-oreon fakta-fakta di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan saksi Agus Nurpatria melaporkan pada saksi Hendra Kurniawan. Ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Hendra Kurniawan untuk diambil. Yang penting-penting saja, jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket. Lalu saksi menunjukkan dua CCTV yang berada di gabura lapangan basket bahwa sebelumnya saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP yang kemudian oleh saksi Ari Cahaya memerintahkan saksi Irfan untuk melakukan hal itu. bahwa pada tanggal 8 Agustus tidak dilakukan riksus kepada saksi Indra Kurniawan, waktu di Patsus ditanyakan tiga hal saja. Pertama, ada peragaan di detasemen A berdasarkan CCTV. Saksi bilang waktu itu peragaan dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi. Karena tidak ada yang ke TKP, saksi sendiri saat itu di periode Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi, naik pesawat pribadi, serta ditanya perintah siapa mengamankan CCTV dan saksi bilang perintah terdakwa. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV saksi Jeput Ranto yang semua menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda. Di mana yang saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang, turun saksi Riki Rizal Wibowo, ada korban Yosua turun, Putri Chandrawati turun, dan masuk ke dalam. Tiga menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Nofriansah Yosua Barat melintas di samping taman. Sedang yang disampaikan kepada kami bahwa terdakwa sampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi, sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di TKP ternyata korban Nofriansah masih hidup. Bahwa setelah itu saksi Arief Rahman sampaikan untuk segera kembalikan di VR CCTV-nya dan saksi bilang kepada saksi Baikuni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli 4, pukul 14 di VR CCTV itu selanjutnya sudah diserahkan ke saksi Rievan dan berapa lama sekitar pukul dan tidak berapa lama sekitar pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah terdakwa bahwa selanjutnya saksi Arif Rahman merusak Microsoft Surface patah dan menjadi 15 bagian komponen LCD utama menjadi tiga bagian sesuai dengan barang bukti yang diajukan dengan dalam perkara ini. Bahwa dari keterangan saksi Agus Nurpatria, Agus saksi Irfan Midianto dan saksi Tong Yufung diketahui atas perintah terdakwa selanjutnya di VR CCTV dilakukan pergantian dan di VR lama diserahkan kepada saksi Irfan Midianto. Di VR CCTV tersebut diganti dengan yang baru karena kamera CCTV-nya mengarah ke rumah terdakwa. Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah disimpulkan di atas dapat diketahui bahwa didahului dengan cerita terdakwa untuk membuat alibi terkait peristiwa penembakan di Duren 346, maka skenario telah dibuat dan merupakan bagian dari rencana untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Utabarat seperti yang telah dipertimbangkan dengan baik. Pada waktu pembuktian unsur-unsur pasal 340 di atas, dikatakan oleh terdakwa pada saat terdakwa datang ke kejadian tembak-menembak sudah selesai. Di mana terdakwa waktu itu, mobil terdakwa sudah berjalan lagi, akan tetapi ditelepon oleh Putri Candrawati untuk mengatakan ada kejadian tembak-menembak lalu terdakwa datang ke rumah 46 selanjutnya mengamankan Putri Candrawati. Bahwa karena segala suatu harus berjalan sesuai skenario terdakwa dengan sadar memerintahkan saksi Hendra Kurniawan yang selanjutnya memerintahkan saksi Agus Nurpatrio dan saksi Ari Cahya yang kemudian menghubungi saksi Irfan Midianto untuk melakukan screening yaitu menyaring, memfilter, mendeteksi CCTV di sekitar area Duren 346 kemudian diketahui ada sekitar 20 CCTV Menimbang bahwa selanjutnya melalui saksi Irfan Widianto di CCTV yang ada di pos satpam diganti oleh saksi Chong Jiu karena diketahui ada kamera CCTV yang mengarah ke rumah terdakwa dan di lama diserahkan kepada saksi Irfan Widianto di mana pada waktu itu mengganti di CCTV tersebut sebelumnya tidak meminta izin padahal diketahui barang itu barang itu diperoleh melalui iuran warga setempat. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli saksi menerima di VR CCTV dari saksi Irfan Widianto dan diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2022 terdakwa meminta saksi Cuputranto untuk mengambil kembali di VR CCTV tersebut dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil DVR CCTV di Polres Jakarta Selatan dan pada tanggal 13 Juli saksi Puter, Cuk Putranto menyerahkan DVR tersebut ke saksi Baikuni dan menyampaikan pesan dari terdakwa agar melihat dan mengkopi isi rekaman DVR CCTV tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 2.00 dini hari, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman, dan saksi Cuk Putranto, serta saksi Ridwan Soplanit menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan laptop yang terdapat di rumah saksi Ridwan Soplanit. Menimbang bahwa begitu saksi Arif Rahman, saksi Cupun dan saksi Ridwan Soplanit, saksi Baikuni Wibowo, mengetahui kejadian sebenarnya di mana dalam tayangan rekaman CCTV menunjukkan pada saat terdakwa datang Ternyata korban Nofriansah Yusua Utabarat masih hidup. Kemudian saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman melaporkan kepada terdakwa. Lalu muncul tindakan agar terdakwa tindakan terdakwa agar skenario tidak dikenai orang dengan kesadaran yang tinggi memerintahkan untuk menghapus rekaman tersebut sambil mengatakan kalau sampai bocor maka itu kalian berempat dan kalian berempatlah yang bertanggung jawab menimbang bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan paha dan melawan hukum telah nyata terpenuhi. Bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum dalam nota pembelaan yang menyatakan pada pokoknya penuntut umum telah gagal membuktikan unsur dengan sengaja atau tanpa melawan hukum karena pernyataan penuntut umum hanya didasarkan asumsi Bukan fakta-fakta di persidangan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan menasihat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa mengenai berkaitan dengan pembahasan unsur dengan sengaja dan atau tanpa hak melawan hukum, apakah pembuktiannya harus dilakukan secara terpisah atau dalam satu rangkaian pembuktian, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan mendapat doktrin sebagaimana termuat dalam awal pembahasan unsur ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa, sementara itu, berdasarkan per, fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa karena berkendak untuk menjalankan dan mempertahankan skenario yang dibuatnya, maka DVR di CCTV yang berada di dalam kompleks duren 3 yang seharusnya bukan kewenangan terdakwa karena diperoleh atau dibeli dari iuran warga telah diambil dan diganti. Selanjutnya, oleh ter, begitu terdakwa mendapat laporan adanya faktor lain yang berbeda dengan skenario tersebut, kemudian dengan sad, kemudian dengan sadar memerintahkan kepada saksi Arif Rahman dan Baikuni Wibowo untuk menghapus rekaman CCTV dengan perintah tegas. Kalau sampai bocor, maka kalian keempat orang ini yang bertanggung jawab. Karena hanya empat orang inilah yang tahu melihat rekaman CCTV di sekitar durian 3 bahwa selanjutnya diketahui akibat adanya kehendak yang tersebut telah terjadi, yakni isi rekaman telah dihapus dan laptop merek Microsoft Surface warna hitam rusak sesuai dengan yang disebutkan oleh penyidik dalam surat penyitaannya di mana barang tersebut dalam keadaan terurai, tidak utuh dari beberapa potongan. Menimbang bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut, di atas menurut hemat Majelis, nota pembelaan penasihat hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur ini patut dikesampingkan. Tiga, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, inter interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka majelis hakim mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan pada waktu mempertimbangkan unsur ketiga ini. Menimbang bahwa tanggal 8 Juli malam, saksi Agus Nurpatia menerima barang bukti dua pucuk senjata beserta amunisinya dari saksi Sugeng. Kemudian tanggal 8 pagi, menerima baju dari saksi Susanto. Selanjutnya tanggal 9 menyerahkan barang bukti itu kecuali senjata yang belum diserahkan karena akan dilakukan pengecekan terlebih dulu oleh saksi Hendra Kurniawan. Kebagian perencanaan mas administrasi di Propam terkait keabsahan senjata tersebut, kemudian siang sekitar jam 13 saksi Hendra Kurniawan memanggil saksi untuk ke TKP, dan setelah melihat TKP, datang penyidik Jakarta Selatan bersama saksi Richard Eliezer, Budiang Lumuyung, saksi Riki Risalibowo, saksi Kotak dan mereka melakukan prarekonstruksi dan pada saat itu tidak boleh ada yang masuk dan di luar semua, sekitar jam 14 sampai sekitar 15 sore, saksi Irfan telepon dan menyampaikan dan mengaku sebagai anggota, sebagai anggota saksi Arif Cahya, bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20 CCTV dan menyuruh saksi Irfan bertemu saksi di lapangan basket, lalu saksi melapor. Pada saksi Indra Kurnianan, Kurniawan, bahwa anak buah Aris Cahya sudah telepon, melaporkan ada sekitar 20 CCTV, dan perintahnya yang penting-penting saja diambil jangan semuanya. Lalu saksi bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan DVR di sudah dicek belum dan dia bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan dua CCTV yang gapura lapangan basket dan yang di rumah kasat reskrim. Waktu itu saksi tidak memperhatikan CCTV di Duren 346 karena pada saat masuk ke TKP saksi hanya mau sebentar saja dan tidak mendapatkan laporan. Menimbang bahwa saksi Agus Nur Pratyah menambahkan waktu saksi Agus menambahkan laporan dari saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV A CCTV. Lalu saksi laporkan kepada saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan sesak saksi se, jangan semuanya yang penting-penting saja, karena malamnya saksi sudah tahu awalnya cerita, ceritanya dari kata saksi Richard Elias Lumio, dan saksi Riki Rizalibowo bahwa mereka datang lewat garasi samping, makanya saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil. Menimbang bahwa sepengetahuan saksi Agus Nur Partia dalam konsep peminal mengamankan itu terutama CCTV saksi Agus Nur Partia dan rekan tidak pernah mengambil DWR nya biasanya saksi dan rekan menyalin datanya atau kalau memang tidak bisa disalin kita videokan yang ada di layar itu dan ketika ada perintah diamankan mengamankan tidak pernah hasilnya negatif seperti itu selalu positif terkait CCTV juga masih kita gunakan untuk kepentingan penyelidikan makanya saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka jadi seperti ini. Menimbang bahwa saksi hendak Kurniawan merangkan pada saat tanggal 8 Agustus dilakukan riksus dan saat itu saksi baru tahu kejadian sebenarnya. Terdakwa sudah mengaku semua. Saksi bilang kalau sudah mengaku bagus dan hadirkan di sini supaya enak. Waktu di riskus itu ditayangkan tiga hal saja. Pertama, ada peragaan di data semen A berdasarkan CCTV. Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi karena tidak ada yang ke TKP dan saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi, naik pesawat, privat jet, serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan saksi bilang perintah terdakwa. Menimbang bahwa pada hari Jumat 17, jam 17.17, .17, Beni Ali yang saat itu menjabat sebagai Karo Provos dihubungi terdakwa lewat telepon, memerintahkan saksi untuk datang ke rumah Duren 3646, ada kejadian tembak-menembak sampai di Duren 3 bertemu terdakwa di karpot dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak-menembak, ada yang kena tembak satu. Ketika masuk di TKP dan melihat di depan tangga di depan gedung ada seorang yang pada saat itu tidak tahu sedang tertelungkup di sebelah kiri tangganya itu ada senjata. Selain, selain ada beberapa bekas tembakan di dinding dan beberapa sis, sisa proyektil saat itu saksi melihat yang sudah datang lebih dulu ada ke Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2 sampai 3 menit datang unit olah TKP yang dipimpin oleh saksi Rifaisal Sumual. Menimbang bahwa saksi Beni Ali menerangkan, waktu itu ada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Susanto. Setelah menanyakan masalah senjata KTP dan sinsa saksi Richard, kemudian saksi tanya kejadiannya saksi Richard Ujung Richard Eliezer menyampaikan waktu itu kebetulan saksi di atas bersama saksi kuat ma'ruf. Saksi Richard Eliezer dengan teriakan lalu dengar teriakan lalu turun. Ternyata korban Nobisansa Yesua keluar, kemudian ditanya ada apa, langsung menembak, akhirnya terjadi tembak menembak. Pada saat ditanya saksi Riki Bowo dan saksi Kuat Ma'ruf tidak bercerita lancar karena semuanya panik. Terakhir, saksi bertanya ke Putri Candawati dan dijawab Putri Candawati ada di rumah Saguling. Lalu saksi ditanyakan juga ke terdakwa bagaimana ceritanya. Terdakwa ceritulah adanya dugaan pelecehan sehingga terjadi tembak menembak yang mengakibatkan korban Novrian Sah Huta Barat meninggal dunia. Menimbang bahwa saat si Cuk Putanto 8 Juli 2022 sekitar 17.25 WIB diketahui oleh anggota SESPRI bahwa ada anggota provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Kadif Propam di Durian 3. Setelah itu saksi berangkat ke Durian 3 saksi melihat terdakwa berdiri pintu masuk ke dapur, ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi. Saksi Rikiri saksi Riki Risalibowo dan Arif Cahya sampai di depan dalam karpol itu terdakwa keluar dan duduk di kursi, di kursi begitu melihat saksi langsung menyuruh saksi masuk ke dalam. Sampai di dalam, saksi melihat laki-laki yang tergeletak yang pada saat itu saksi belum tahu karena tertutup oleh tangga. Di situ ada saksi Richard Elias Budi yang sedang diperiksa terkait SMP-nya. dan kemudian saksi keluar dan pada saat itu ada olah TKP dari Polres Jakarta Selatan. Setelah keluar terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar dan ikut otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Cuk Prutanto di dalam melihat CCTV yang mengarah ke dekat dapur arah menuju ruang tamu dan saksi sampaikan itu bagus untuk menunjukkan peristiwa dan kemudian saksi didatangi terdakwa dan menyampaikan CCTV itu rusak. Kemudian keluar, saksi pernah, pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli, saksi dipanggil terdakwa dan menanyakan CCTV sekitar rumah. Dan saksi sampaikan bahwa CCTV sudah saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Terdakwa marah lantas bertanya siapa yang memerintahkan. Lalu terdakwa memerintahkan agar diambil sekarang disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kompol Bayu Kuni untuk datang ke Durian 3 dan minta mengkopi dan melihat isi CCTV. Sesuai perintah terdakwa, kemudian dalam dua jam saksi Bayu Kuni datang membawa salinan atau komi, re, kopi rekaman CCTV berbentuk flash disk. Setelah oleh olah TKP selesai pukul 1 di tanggal 13 Juli, saksi sampaikan pada saksi Arief, perihal perintah terdakwa untuk melihat isi CCTV, kemudian kami masuk ke dalam teras menonton rekaman di situ. Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, saksi Cuk Prutanto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang yang didapat dan apa yang telah dilihat berbeda. Di mana yang saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Candrawati datang Turun saksi Rikirik Wibowo dan ada korban Yosua turun, Putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam. Sekitar tiga menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama korban Yosua melintas di samping taman. Sedangkan yang disampaikan kepada mereka bahwa terdakwa sampai di TKP tembak menembak sudah terjadi. Sedangkan yang ditonton terdakwa sampai di TKP ternyata korban Joshua masih hidup. Setelah itu saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan di VR CCTV-nya dan saksi bilang kepada saksi Baikuni untuk diserahkan besok pada tanggal 13 Juli pukul 14 di VR itu selanjutnya diserahkan ke saksi Irfan dan tidak berapa lama pukul 19 saksi Irfan Arir, saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah terdakwa. Menimbang bahwa saksi Irfan Widianto menerangkan saat tanggal 9 Juli pukul 13 siang, saksi Irfan Widianto ditelepon Arif Cahya meminta untuk merapat di Duren 3 bertemu dengan saksi Agus Nurpatria. Sekitar jam 15, sore sudah sampai di 23 dan Arca Cahaya memberikan nomor saksi Agus Nurpratia agar saksi melapor kepadanya bahwa saksi sudah sampai di sana. Kemudian saksi Agus Nur Pratia memerintahkan kepada saksi untuk masuk ke dalam kompleks dan saksi menemui Pak Agus Nur Pratia? menemui saksi Agus Nur Pratia di depan gapura ditunjukkan dua CCTV yang ada di gapura dan menanyakan di airnya mana dan saksi bilang tidak tahu sepertinya ada di pos satpam. Kemudian saksi Agus Nur Patria memerintahkan mengecek di pos satpam dan menyuruh mengambil DVR-nya agar diganti dengan yang baru. Kemudian saksi mengganti DVR CCTV itu yang saksi dapatkan dari saksi Chung Jiu Fu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Susanto diketahui pada tanggal 8 Juli saksi Susanto Haris diberitahu saksi Beni Ali segera merapat ke rumah terdakwa di Durian 3 membawa senjata panjang dan body vest. Saat tiba di Durian 3, saksi mengikuti saksi Beni Ali masuk ke masuk dan bertemu terdakwa di karpot. Lalu terdakwa menyampaikan ke saksi Beni Ali, "Bang, ada kejadian di dalam. Abang lihat." Kemudian saksi melaksanakan pengamatan secara umum dan melihat ada satu orang yaitu kasat reskrim Lalu, saksi Beni Ali menanyakan keberadaan Putri Candrawati dan bilang, saksi tidak tahu, Putri Candrawati tidak ada di sini. Saksi Beni Ali kemudian menanyakan kepada terdakwa berdasarkan keberadaan, kepada terdakwa yang menyatakan keberadaan terdakwa Candrawati yang dijawab di Saguling, karena harus mencari tahu cerita sebenarnya maka saksi Beni Ali dengan mobil provos berangkat ke Saguling dan juga terdakwa. Tiba di sana bertemu dengan Putri Candrawati dan ditanya saksi Beni Ali keadaan Putri Candrawati. Syok tidak bisa ditanya. Setelah itu ada ambulans. Terdakwa menentangkan kepada saksi untuk mengantar ambulans ke rumah sakit menunggu proses otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Rahman Arifin menerangkan pada pokoknya Kejadian tanggal 8 dan 9. Saksi Arif Raman, Arifin jam 22.30 malam ditelepon oleh Konbes Agus Nurpatria. Untuk ke rumah sakit, melaksanakan pengamanan di rumah sakit Bayangkara. Tiba di rumah sakit jam 23 malam, dan jenazah sudah diotopsi Selanjutnya, saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara, kemudian saksi laporkan kepada saksi Susanto. Saksi. Si ikut mengantarkan jasa ke kargo bandara, tapi saksi tidak ikut ke Jambi. Menimbang bahwa tanggal 10 Juli saksi Arif Rahman Arifin dihubungi terdakwa. Terdakwa waktu itu menyampaikan serta minta tolong untuk disampaikan ke penyidik jangan sampai berita acara Putih Chandrawati tersebar ke publik. Karena malu itu aib keluarga. Lalu saksi berangkat bersama saksi Cuk Putranto dan saksi sampaikan seperti itu. Dan AKP Samuel bertanya pada saksi tentang DVR, saksi jawab tidak tahu. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan ada pada saksi dan kemudian diserahkan DVR itu pada saksi Cuk Putranto kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa pada tanggal 13 saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat korban Yosua masih hidup. Waktu melihat saksi kaget keluar dari teras rumah Ridwan Soplanit, kemudian menghubungi saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut. Kemudian Hendra, saksi Hendra mengatakan kesempatan pertama kita menghadap terdakwa sebagai kadipropan. Kemudian menjelang pukul 19, saksi dihubungi saksi Hendra untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya, dan di sana saksi Hendra melaporkan dua kali, tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa apa saja yang saksi sudah lihat atau tonton. Terdakwa menanyakan siapa saja yang sudah nonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah. Saksi jelaskan yang nonton adalah saksi Cuk, Baykuni saksi sendiri serta saksi Ridwan. Kemudian terdakwa tanya disimpan di mana dan saksi jawab disimpan oleh Bayu Kuni di laptop dan flash disk. Karena waktu itu ada flash disk yang menempel di laptop. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor berarti kalian berempat karena kalian berempat yang sudah menonton. Dan saksi hanya terdiam saja dan kemudian terdakwa untuk musnahkan itu semuanya. menimbang bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan apa yang terdakwa terangkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Putanto, saksi Bayi Kuning, saksi Arif Rahman untuk menonton dan menghancurkan CCTV, lalu kemudian terdakwa mengancam untuk bertanggung mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka menghancurkan dan musnahkan rekaman CCTV karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Menimbang bahwa terdakwa menerangkan pula atas penyampaian saksi Arif Rahman terkait CCTV Komplek Polri Durin 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman menjawab bahwa rekaman CCTV berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman, hancurkan dan musnahkan kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Menimbang bahwa saksi Arif Rahman kemudian menemui saksi Baikuni dan saksi Cuk Tanto Pada saat di ruangan saksi Cuk Tanto di situ saksi sampaikan perintah terdakwa dan Baikuni sempat mengatakan berjaga-jaga untuk jaga-jaga lebih baik disimpan dan saksi bilang boleh dan baikuni menyimpan di flash disk dan saksi bilang kalau di flash disk gampang rusak dan hilang lalu saksi baikuni bilang punya eksternal hard disk sekalian saksi backup lagi sebelum laptop saksi serahkan kemudian malamnya terdakwa sempat menelpon saksi lagi sudah kamu kerjakan belum dan saksi jawab sudah padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh baikuni Besoknya setelah Bayu Kuni menyerahkan laptopnya kepada saksi dan sudah terbackup dan terformat, kemudian saksi rusak laptopnya dan saksi sempat ragu sehingga masih sempat saksi simpan setelah saksi rusak karena beda cerita terdakwa dengan apa yang terlihat di dalam CCTV. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Chong Jiufung diketahui hari Sabtu 9 Juli 2002 jam 17.00 WIB. Saksi berada di Komplek Polri Duren 3 Kelurahan Pancoran, Keluar Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Karena menerima pesanan dari saksi Irfan untuk melakukan penggantian mesin di kode CCTV yang berada di pos keamanan yang terletak di depan lapangan basket pada Komplek Polri Duren 3 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Menimbang bahwa saksi Chong Jiu Fung menambahkan waktu itu saksi Irfan Widianto menunjukkan posisi di koder CCTV yang akan diganti kepada saksi di mana letak posisi layar monitor dan dua decoder yang terletak di atas rak di dalam pos keamanan dengan memakan waktu proses penggantian kurang lebih 30 menit. Kemudian saksi serahkan dekoder yang lama kepada saksi Irfan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Dr. Andes diketahui bahwa Komplek Durian 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif 24 jam. CCTV tersebut memiliki dua DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. Satu DVR digunakan untuk 8 channel, satu DVR yang lainnya digunakan untuk satu channel, dan CCTV dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Durian 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari insentif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Menimbang bahwa saksi Dr. Randeseno melanjutkan letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos satpam. Adapun yang bertanggung jawab mengoperasikan CCTV tersebut adalah satpam Kompleks Polri Duren 3. Dan waktu pergantian DVR CCTV tanpa izin dari saksi karena saksi selaku penanggung jawab serta CCTV dan DVR terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Brin 3 yang ada di Pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 hasil pembelian dari uang hasil iuran warga menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas PJ telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. menimbang bahwa dari urian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa di seputaran TKP ada 20 tek CCTV dan saksi Agus Patria melapor pada saksi Hendra Kurniawan. Ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Hendra Kurniawan untuk diambil dan yang penting-penting saja jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan DVR sudah dicek atau belum. Dan saksi sudah bilang dan saksi bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan dua CCTV yang ada di gapura lapangan basket. Bahwa sebelumnya saksi Ari yang menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan, dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Bahwa pada tanggal 8 Agustus dilakukan patus terhadap saksi Indra Kurniawan dan waktu dipaksa ditanyakan tiga hal. Pertama, ada peragaan di tetasmen A berdasarkan CCTV saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dari posisi para saksi dan karena tidak ada yang di TKP dan saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik private jet dan ketika ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV, saksi bilang perintah terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Hendra Kurniawan, saksi Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Suput Ranto, dan saksi Ari Cahaya, saksi Ridwan Soeplanit, saksi Baikuni Wibowo diperoleh fakta bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa telah terjadi setelah kejadian penembakan korban Novian Sayoso Utabara di Duren 346 pada waktu itu disampaikan, bahwa saat terdakwa datang kejadian tembak-menembak sudah selesai, akan tetapi setelah melihat CCTV, saksi-saksi tersebut baru tahu bahwa merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV, saksi Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena saksi, karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda, di mana saksi yang lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang turun dari saksi, Turun saksi Riki Rizal Wibowo, ada korban Yosua juga turun, putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam rumah. Tiga kemudian tiga menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama korban Novianca Yosua Utabarat melintas di samping taman. Sedangkan yang disampaikan kepada kami bahwa terdakwa sampai di TKP tembak menembak sudah terjadi. Sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di TKP ternyata korban Novianca Yosua Utabarat masih hidup bahwa setelah itu saksi Arif Rahman sampaikan pada untuk segera dikembalikan di VR CCTV-nya dan saksi bilang kepada saksi Baikuni. Untuk diserahkan untuk diserahkan besok pada tanggal 13 Juli tanggal pukul 14. Di VR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke saksi Rifanden. Tidak berapa lama Sekitar pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah dari terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto dan saksi Chong Jiufung diketahui atas perintah terdakwa selanjutnya di VR CCTV dilakukan penggantian. Dan DVR VR lama diserahkan pada saksi Irfan Widianto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah terdakwa. Bahwa Ali, Ali Heri Prianta melakukan pemeriksaan pada log sistem aktivitas yang terekam pada DVR sehingga sistem tersebut error. Ali melakukan pemeriksaan log normal shutdown, mematikan secara tidak normal, baik mati lampu maupun dicabut kabelnya. Terdapat 224 kali pesan error pada tanggal 13 Juli 2022. Ali hingga pukul 17.21.58 dan pemeriksaan tersebut tercatat dalam log tersebut. Ali mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh lima orang yang terdokumentasi beserta catatannya, di mana waktu itu Ali menerima barang bukti tanggal 18 Juli 2022. Bahwa Ali mengatakan barang bukti hardis yang medianya merupakan barang bukti digital, sedangkan videonya yang adalah digital dan menurut Ali hardis harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau sehingga menurut Ali hardis merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkan sebagaimana diuraikan di atas, menurut majelis hakim dengan terjadinya penembakan di rumah terdakwa duran 346 terdakwa dengan daya upayanya telah dengan sengaja melakukan tindakan yang memerintah dengan memerintahkan saksi Hendra Kurniawan yang berlanjut pada saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahaya dan saksi Irfan Midianto untuk melakukan screening terhadap CCTV yang berada di Komplek Duren Tiga termasuk mengarah ke jalan depan rumah terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya diketahui bahwa DVR yang di dalamnya memuat hard sebagai media penyimpanan yang terletak di pos security Komplek Duren Tiga tanpa seizin dari Dr. Andes Seno telah diambil dan diganti oleh saksi Chong Jiu Fung atas suruhan saksi Irfan Midianto. Dengan maksud sebagai bentuk pengamanan kemudian dari hard yang, di, yang datanya telah tersalin atau kopi dalam flash disk tersebut diketahui bahwa cerita yang disampaikan terdakwa tidak sejalan dengan hasil rekaman CCTV. Menimbang bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Arif Rahman, saksi Baikuni Wibowo, saksi Putso Putranto, dan saksi Ridwan Suplanet untuk menghapus data rekaman tersebut dengan pedegasan kalau kalian kalian berempat tanggung jawab kalau sampai bosor. Menimbang bahwa menurut pendapat Ali Prianto diketahui hard disk memang merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur melakukan tindakan apapun yang berikabat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem on elektronik menjadi tidak bekerja mestinya telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi unsur tersebut maka majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang nota pembelaannya menyatakan bahwa kamera CCTV DVR internal hard disk dan layar monitor masing-masing adalah perangkat keras bukan sistem elektronik sehingga pembuktian mengenai unsur ini harus terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, berdasarkan mendapat Ali Pri, Eli Priyatno telah disusun secara tegas mengatakan, barang bukti hardis dan medianya merupakan barang bukti digital, sedangkan video adalah digital yang menurut Ali Hardis harus berbeda dengan DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau, sehingga menurut Ali Hardisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Bahwa selain daripada itu berkenaan dengan apa yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum dalam nota pembelanya tersebut telah dipastikan, telah dijelaskan oleh penasihat hukum sendiri dengan menyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelanggaran Sistem dan Transaksi Elektronik PP 71 2011 yang menyatakan perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik dan itu termuat dalam nota pembelaan yang di dalam penjelasan pasal 23 PP 71 menyebutkan komponen sistem elektronik terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, tenaga ahli sistem pengamanan sistem elektronik dan tata kelola sistem elektronik. Menimbang bahwa sementara itu diketahui bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor -undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi melambersistapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa dengan demikian telah jelas karena sistem elektronik itu merupakan serangkaian perangkat maka ketika salah satu komponen tidak berfungsi dengan bagus maka yang maka akan menyebabkan terganggunya sistem elektronik tersebut atau sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa oleh karena nota pembelaan yang terkait dengan pembuktian unsur melakukan tindak pidana apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak beralasan menurut hukum. hukum. Oleh karena itu, patut telah disembangkan. Unsur keempat, unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa, dari bahwa penyertaan atau delineming adalah pengertian yang meliputi semua urup, bentuk huruf serta terlibatnya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam satu kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga, bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa, eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semua mengarah pada satu tujuan perwujudan tindak bersama, terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya satu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara teknisi definisi, namun berdasarkan pasal 655-56 hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut harus dapat bermacam-macam, yaitu bersama-sama melakukan kejahatan se seorang mempunyai kehendak yang meren dan yang merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Se seorang saja yang melaksanakan tindak pidana se sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat Mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap-tiap peserta, ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan atau yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana dapat diselesaikan. Menimbang bahwa masalah penyertaan atau delineming dapat dibagi menurut sifatnya bentuk penyertaan yang berdiri sendiri yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yang termasuk dalam jenis ini pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan satu tindak pidana Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dengan peserta yang lain. Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP ada empat golongan yang didapati dipidana sebagai pembuat, yaitu dader, satu, pelaku atau pleger, dua, menyuruh melakukan atau dan pleger, tiga, menurut serta atau media pleger, empat, penganjur atau eloker. Menimbang bahwa pelaku adalah orang yang melakukan in, seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang pelaku berdiri, pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, itu dapat terjadi turut melakukan. Sedangkan menurut MVT Pompe Hans Hase Winkel, Suringa Van Hatum dan Mulyatno bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku atau pleger dikategorikan sebagai peserta dalam hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat beberapa orang peserta. Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan non pleger adalah orang yang melakukan perbuatan atau perantaraan dengan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung, manus manistra aktor asicus, dan pembuat tidak langsung, manus nominal aktor intelektualis. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih perbuat pembuktian unsur kedua dan ketiga pasal ini, serta menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur keempat ini. Menimbang bahwa apabila urian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa di tep, seputaran TKP ada 20 CCTV dan saksi Agus Nurpatria melapor pada saksi Indra Kurniawan, ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Indra Kurniawan untuk diambil. Yang penting-penting saja, jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan, di sudah dicek atau belum? Dia bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan dua CCTV yang ada di Gapura lapangan basket bahwa sebelumnya saksi Ari Cahaya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait dengan perintah melakukan pengamanan, pengecekan, dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Bahwa pada tanggal 8 Agustus dilakukan riksu patsus pada saksi Hendra Kurniawan, dan waktu itu ditanyakan tiga hal saja. Pertama, peragaan di detasemen A berdasarkan CCTV, saksi bilang waktu itu peragaan dilakukan dalam untuk mendalami keranan, keterangan peran dan posisi dari para saksi karena tidak ada yang ke TKP dan saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat private jet dan ketiga ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan saksi bilang adalah perintah terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Hendra Kurniawan, saksi Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Rowan Suplani, saksi Baikuni Wibowo, diperoleh fakta bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa setelah kejadian penembakan korban Nofriansah Yosua Utabarat di Duren 346, pada waktu itu disampaikan bahwa saat terdakwa datang kejadian tembak menembak sudah selesai, akan tetapi setelah melihat CCTV saksi ter, saksi tersebut baru tahu dan merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti ini. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV, saksi Cuk Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda. Di mana saksi lihat pada waktu itu mobil putri Candrawati datang turun, putri Candrawati turun masuk ke dalam, diiringi dengan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Bowo serta korban Joshua juga turun. Selang tiga menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian Norfolk... No, korban Novriansyah Yusuf Barat melintas di samping kanan. Sedangkan yang disampaikan pada kami bahwa terdakwa sesampai di TKP tembak menembak sudah terjadi sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di tempat kejadian perkara ternyata korban Novriansyah Yusuf Barat masih hidup. Bahwa setelah itu saksi Arif Rahman menyampaikan untuk segera dikembalikan DVR di CCTV-nya dan saksi bilang pada saksi Baikuni untuk disekerahkan besok pada tanggal 13 Juli pukul 14.00 di VR CCTV itu selanjutnya diserahkan oleh uh, diserahkan ke saksi Irfan dan tak berapa lama pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus karena dan itu atas perintah dari terdakwa. Bahwa dari keterangan Agus Nurpatria saksi Irfan Widianto saksi Chong Fung diketahui perintah terdakwa selanjutnya di VR CCTV dilakukan penggantian dan DVR di lama diserahkan kepada saksi Irfan Mediatno. Widianto. Di VR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah tertang, terdakwa. Bahwa saksi Arif Rahman keesokan harinya setelah saksi Baikuni menyerahkan laptop Microsoft Surface kepadanya lantas merusak laptop tersebut. Dan hal ini sesuai dengan keterangannya yang ahli Eri Prianto yang mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah dan pecah menjadi 15 bagian. Komponen LCD utama pecah menjadi tiga bagian sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Arif Rahman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV, kemudian terdakwa mengancam mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyerot ke, ke arah taman. Bahwa atas penyampaian saksi Arif Rahman Hakim, Arif Rahman Arifin terkait CCTV komplek rumah Polri Duren 3 terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing-masing masing pelaku, yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim, dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yang tidak dikenali sebagai file system atau unlocated space yang tidak terdapat file apapun di dalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa satu buah DVR merek Gilens S garing N 9770427713322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lab krim dengan nomor 3337 garing FKF garing 2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens security model GFDS 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log system. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan terhadap pada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, Saksi Ari Cahya, Saksi Baikuni Wibowo, dan Saksi Irfan Midianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. Dan oleh karena mana Majelis Hakim berpendapat, unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa Terhadap hal-hal yang dimukakan pendapat penasihat hukum tersebut, menurut Majelis Hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim pada waktu membuktikan unsur ini. Di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku dan oleh karena mana nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhnya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya seluruh unsur di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 340 junto 340 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar Pasal 49 junto. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kuhab, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama tiga tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Noviansa Yosua Utabarat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat terdakwa berberit belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukupan alas, cukup alasan Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf a dari angka 1 sampai dengan angka terakhir. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pihak Dana atau KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu S.A. M.H. telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membe demikian membebani pulau terdakwa untuk mem membebani biaya negara, dibebankan pada biaya, biaya perkara, dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sibu Jono masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk menyajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.